teman-teman sudah kita beri nafas untuk bersama dengan iman tadi. Amira. Okey. Nama diberi Asma binti Harun, jawatan terkini sebagai pendakwah, pencerama bebas, motivator, ahli lembaga pengarah Hafiz Darul Ulum Negeri Sembilan. Dalaman, benar menjadi pegawai hal ehwal agama Islam Zahid sebagai pegawai pengarah pengajian undang-undang keluarga Islam, perunding cara rumah tangga. Dia meletak jawatan pada Ogos 2017. Status telah berkahwin, mempunyai 6 orang anak, asal negeri Terengganu. Pendidikan, ijazah sarjana pengajian Islam Open University Malaysia, ijazah sarjana muda Syariah Al-Azhar Mesir. Okey, tanpa melengahkan masa, ada sebelum tu sedikit makluman. Kita ada dua sesi. Yang pertama sejam sesi untuk ceramah, dan satu lagi jam untuk sesi soal jawab. Jadi muslimat-muslimat yang tak bertanya boleh dah sediakan soalan sebelum kita buka sesi soal jawab. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya menyambut dan mempersilakan Ustazah Semangat. Terima kasih sebenarnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut nama Allah, mudah-mudahan ada rasa gemetar dalam hati asas bagi orang yang beriman. Maka insya-Allah sebagai permulaannya, tadi kita dah mulakan dengan surah Al-Fatihah. Marilah sama-sama kita melantunkan sedikit zikir sebagai tanda memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah dalam salah satu nama Allah Asmaul Husna, iaitu Allah Ya Hamid, iaitu Allah yang terpuji. Dan Allah yang maha terpuji dan Allah yang maha suka dipuji. Subhanallah. Anak-anak ustazah ni suka tak kalau orang puji? Suka. Bila orang puji apa kita suka? Ha, tengok. Perempuan memang suka dipuji. Awak ni comel lah. Awak ni cute lah. Awak ni cantik lah. Kalau ibu-ibu kat sini, kalau orang puji, mudanya nampak. Ha, yang tu memanglah dia duduk belek, seminggu duduk belek muka. Lepas tu tudung yang dia pakai masa kena puji tu lah paling kerap dia pakai. Ha, kalau ada orang tegur, nampak bulat lah. Ha, tudung tu kali terakhir lah tu dia pakai. Sebab dia rasa faktor tudung tu. Ha, cerah lah, gelap lah. Manusia sangat suka dipuji. Tetapi tak sampai keadaan yang mana kita bagi upah bila orang puji. Bayangkan ya, kalau kamu puji ustazah, ustazah bagi RM10. Beratur tak semua nak puji? RM10. Subhanallah, Allah sangat suka dipuji. Apabila hambanya memujinya, Allah beri nikmat, Allah beri pahala, pahala, pahala. Puji, pahala lagi. Puji, pahala lagi. Kita ingat kita nak memuji Allah sebagai tanda syukur.
Tetapi balasan daripada pujian dan syukur itu lebih kali, lebih berlipat kali ganda. Masya Allah. Kalau dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, tiga zikir itu kan Nabi sebut, tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat, dia akan memenuhi di antara bumi dan langit. Langit Allah ni subhanallah, kita tidak tahu betapa besarnya langit Allah. Yang kita duduk tengok, tengok ke langit, itu bukan langit. Tengok ke mana atas tu, itu awan. Manusia canggih macam mana tak akan mampu sampai hari ini untuk sampai ke langit pertama. Tempat tinggal para malaikat, tempat tinggal roh-roh orang yang soleh, para nabi dan sebagainya. Bahkan kalau nak nisbahkan besarnya langit dengan bumi, kalau daripada langit, bumi ni perlu tengok dengan mikroskop. Butir pasir yang sangat halus. Itu langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Wallahu alam bersamanya langit Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita mengucap zikir, kalimah zikir tadi, Allah beri ganjaran pahala sebanyak itu. Betapa Allah sangat suka apabila makhluknya yang bernama manusia terutamanya memujinya. Masya Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, satu ketika Abu Hurairah sedang menanam tanaman. Kemudian Rasulullah tanya, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu sedang buat? Lalu Abu Hurairah jawab, aku sedang menanam ya Rasulullah. Rasulullah pun memberitahu bersabda, maukah kamu aku ajarkan tanaman yang engkau tanam dan tumbuh di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah zikir yang pagi-pagi ini subhanallah, Allah kumpulkan kita di taman syurga Allah yang sementara. Di taman syurga Allah yang sementara ini, kita sama-sama menanam pohon-pohon, pokok tumbuhan di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita akan memetik tanaman ni. Nak petik tanaman ni dengan syarat masuk syurga. Tapi kalau kita dah ada tanda, kita dah ada tiket daripada dunia lagi, kita dah siap menanam. Selalu disebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. InsyaAllah kita semua nanti akan sama-sama memetik hasil tanaman yang kita tanam di dunia untuk dikutip di akhirat kelak. Ha, subhanallah, di syurga Allah. Lalu Nabi pun menyebutkan, apakah zikir yang dikatakan tanaman di syurga? Mahar untuk syurga. Bersedia tak ni nak menanam ni? Lapangkan hati, cuba sebut dengan zikir ni dengan maksud, zikir yang mudah yang selalu kita baca. Nabi pun ajarkan apakah zikir yang menjadi tanaman di syurga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Masya Allah. Itulah dia empat zikir tu. Kalau zikir Fatimah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini kita tambah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi insyaAllah masa kita sebut subhanallah, maha suci Allah, kita cuba bersihkan diri kita, fikiran kita selain daripada Allah. Kita keluarkan kesyirikan yang ada dalam hati kita, kebergantungan kepada manusia dan sebagainya. Kita cuba maha suci Allah, engkau suci dari segala-galanya ya Allah. Engkau tidak berhak disekutukan dengan apapun. Engkau tidak berhak untuk disamakan dengan apapun. Namun kadang-kadang kita lebih besarkan makhluk daripada Allah. Bukan setakat samakan, kadang-kadang kita membesarkan makhluk daripada Allah. Bila kita sebut alhamdulillah, wajah kita mesti kena senyum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah kan. Ada tak kalau orang tu kan dia puji orang sebelah? Eh, muka awet muda lah. Muka masam. Muka nampak awet muda lah. Kita pun confused. Dia puji ke dia nak marah ni? Kadang-kadang kita zikir memuji Allah, alhamdulillah, tapi muka tak nampak puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak ada ekspresi. Kita macam tak feel, kita macam tak rasa, seolahnya pada lidah saja. Jadi walaupun kita sekarang ni mungkin ada yang datang dalam keadaan diuji, kita tetap
perlu untuk memuji Allah sampai Allah tengok, ya Allah, hambaku ini dalam dia diuji, dalam dia sedang sedih, dia hadir ke majlis ilmu, dan apabila saat memujiku, dia melontarkan senyuman. Subhanallah. Jadi bila sebut alhamdulillah, senyumlah kepada begitu banyak nikmat yang Allah bagi. Kemudian kita sebut Allahu Akbar, maka semua jadi kecil yang lain. Masalah yang sedang kita hadapi kecil kan. Suami yang kita rasa kecil hati, nak kecil ke haluskan. Apa-apa ni, dunia ini sangat banyak menguji kita. Apa-apalah, ada kata-kata manusia yang sedang mengganggu fikiran kita, kecilkan. Kita sedang memuji, kita sedang membesarkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi insyaAllah sama-sama kita memulakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, sekejap. Tarik nafas dulu semua. Okey, lepas. Duduk tegak. Ni pagi baru ni, ibu-ibu sekalian ni. Dah jadi mendung, otot dah kendur. Tegakkan sikit otot. Okey. Tarik nafas lagi sekali, nikmati nafas yang Allah bagi. Allah, lepaskan. Okey, sekali lagi tarik nafas. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab ada orang pada saat yang sama telah menghembuskan nafas yang terakhir. Setiap saat berapa ratus orang yang mati pada setiap saat. Subhanallah. Dan sekarang kita masih menghembuskannya dengan baik, maka itu satu nikmat Allah yang sangat besar. Masya Allah. Jadi boleh tak kuatkan suara sikit? Biar Tibun Nabawi ni, Madrasah Tibun Nabawi, betulkah namanya? Ini saya sedang berada sebab kita ada buat juga live di FB, di page Ustazah Asma Harun. Kita sedang berada di kompleks apa nama penuh? Kompleks Darul Tibun Nabawi di bawah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki. Masya Allah, ada anak-anak, ada juga masyarakat awam berada di sini. Kita gemakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan para malaikat rahmatnya turun berbondong-bondong memenuhi setiap penjuru. Memang ini majlis ilmu Allah, ini majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memang malaikat rahmat akan turun di beberapa tempat saja di muka bumi ini. Jadi insya-Allah dengan kita melantunkan lagi pujian-pujian kepada Allah ini, menambahkan lagi barakah, menambahkan lagi ramainya para malaikat bersama dengan kita. Okey, sekali lagi dengan suara yang kuat ya, insya-Allah bersemangat. Wahid Isnin Salasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Moga-moga Masya Allah, Subhanallah, tertanamlah pada pagi yang barakah ini sebuah tanaman di syurga Allah. Dan mudah-mudahan kita akan memetiknya di akhirat kelak, tatkala kita dipanggil masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya selawat dan salam buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Jami, Ya Maha, mengumpulkan kami pada saat ini, Ya Allah. Kami mohon, kumpulkanlah kami kembali di syurga-Mu, Ya Allah. Kumpulkanlah kami kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah salam, salam dan selawat daripada kami sebagai tanda rindu kami buat nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah kedua mata kami untuk menatap indahnya wajah Rasulullah, untuk mendengar suara baginda, Ya Allah. Izinkanlah kami berkumpul seumpama seperti hari ini, Ya Allah. Namun tatkala itu di hadapan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Terimalah salam dan selawat daripada kami ini, Ya Allah. InsyaAllah sama-sama kita berselawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Kuat lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Yang pertama kita selawat, yang kedua kita bagi salam. Sebab dua-duanya dituntut dan menjadi kewajipan. Kan dalam firman Allah, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dua-dua, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu diwajibkan ke atas kamu, berselawatlah kamu ke atas nabi dan ucapkanlah salam. Jadi kalau kita selawat saja rangkap pertama tu kan, jadi yang kedua tu ya Nabi salamun alaik, wahai Nabi, ya Rasulullah, salam sejahtera ke atasmu ya Rasulullah. Kemudian kita sambung sikit dengan pujian kepada Rasulullah, boleh ya? Ashraqan badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husni kamaraina qattu ya wajha sururi anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al qiblataini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sallu alaih. Subhanallah. Pertamanya tadi kita membina hubungan kita dengan syurga Allah dengan membina tanaman di syurga Allah. Yang keduanya kita sedang membina hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, orang yang paling dekat, yang paling rapat denganku di padang mahsyar kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi di antara kita di sini, kita tidak tahu siapakah orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Tapi kita percaya ada di kalangan kita sangat mencintai selawat kepada Nabi. Ada di kalangan kita ini mungkin satu hari 1,000 tak kurang dia berselawat kepada Nabi. Maka orang yang paling mulia saat ini bersama dengan kita, kita tak tahu siapa. Bukan saya, bukan wallahu'alam, tetapi Allah sebut, ciri-ciri Nabi sebut orang yang sangat mulia, orang yang rapat dengan Rasulullah. Ciri-ciri orang yang rapat dengan Rasulullah adalah orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepanjang kuliah kita nanti, kita akan banyak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingatkan kepada para muslimah sekalian, bila sebut je nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Sebab Nabi mengingatkan kepada kita dengan satu hadis. Ghurima unfun man dhukirtu indahu lam yusalli alayya. Nabi kata malang, rugi, bahkan kalau perkataan ghurima tu kalau terjemah betul-betul soalannya celakalah, begitulah. Nabi kata malang, rugi sangat teruk. Apabila disebutkan namaku, alayya, disebutkan namaku di kalangan kamu, terdengar namaku disebut, lam yusalli alayya, dan kamu tidak berselawat kepadaku. Bukan Nabi nak terukkan kita, tidak. Tapi Nabi nak bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beri ingat pada kita, kita dekat shopping complex agak-agak kita selawat tak? Tengah makan sedap-sedap kat kedai makan selawat tak? Tengah pilih handbag, suami bagi RM2,000, belilah handbag apa pun, lagi lupa selawat. Betul kan? Yang sakit lutut pun lupa duk pilih handbag ni. Ha. Nak sebutnya kita di majlis-majlis lain, di tempat-tempat lain, bukan mudah untuk kita berselawat kepada Nabi. Jadi apabila kita berada di satu tempat yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengingatkan kita tentang Allah, tentang syurga Allah, tentang neraka Allah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat rugi, Nabi kata, sangat malang, dah disebut namaku kamu masih lagi lupa, ini sangat dahsyat. Sebab di tempat selain daripada tempat ini kamu lagi lupa, tapi di saat orang menyebut namaku kamu lagi lupa, ini sebesar-besar kemalangan. Sebab apa? Kerana subhanallah, selawat pada Nabi adalah talian hayat yang paling utama, di antara yang paling utama untuk kita masuk ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mahu kita ada sebab, ada sebab, ada hujah untuk bantu kita. Tapi kalau time Nabi nak bantu kita, nak bagi syafaat, tengok-tengok jumlah selawat kita sangat sikit. Nabi minta dengan kita tolonglah berselawat kepadanya, bukan untuk Nabi tapi untuk kita, supaya ada hujah, ada sebab yang kuat untuk Nabi Muhammad membantu kita masuk ke dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucapkan, itu mukadimah kita hari ini. Saya ucap terima kasih ya kepada pihak Tribun Nabawi ini. Subhanallah, saya sangat gembira. Ini kali pertama sangat berbesar hati dan dapat berjumpa dengan orang Shah Alam, Masya Allah. Ini juga sebenarnya satu rezeki yang Allah bagi kesempatan. Dan ini mungkin antara kuliah yang terakhir lah. Sebab itu hari ini buat live juga sebelum cuti yang panjang. Sebelum cuti yang panjang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dan kesejahteraan. InsyaAllah dalam minggu depan akan melahirkan anak. Subhanallah, insyaAllah. Subhanallah, tengok bagaimana keadaan, apa ni, report doktor dan sebagainya. Bersedia apa saja dengan keputusan doktor, walaupun doktor kata insyaAllah adalah harinya tu akan masuk, apa semua akan buat prosedur seterusnya. Jadi banyak, sebenarnya kita dah plan, kita dah terima banyak ceramah sampai hujung bulan, sebab ikutkan di YouTube bulan depan. Tapi Allah bagi kesempatan untuk bersama dengan Tribun Nabawi ni pada pagi yang barakah ini, masyaAllah. Mudah-mudahan kekuatan ini kita sama-sama berkongsi. Wanita ni kuat, wanita ni tabah, insyaAllah bersemangat, insyaAllah kita sehinggalah saat akhir. Saat akhir tu banyaklah, sehingga saat kematian kita. Subhanallah. Siapa yang selalu berjuang saat hidupnya untuk hadir majlis ilmu, dia selak, dia tolak, dia atur urusan dunia dia, dia mesti nak hadir majlis ilmu. Subhanallah, tanpa memilih majlis yang bagaimana, tapi dia mesti tetapkan satu minggu sekurang-kurangnya sekali contohnya, sampai akhir hayatnya insyaAllah dia betul-betul berjuang di landasan yang benar, dia mati insyaAllah dalam keadaan husnul khatimah. Sebab sebagai penuntut ilmu ini satu jihad. Jihad akhir zaman ada tiga. Yang pertama jihad fisabilillah, yang memang tegakkan kalimah Allah di medan perang. Banyak lagi peperangan yang berlaku di muka bumi ni kan, untuk mempertahankan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu jihad ini juga mungkin jihad menegakkan kalimah Allah ini dalam negara yang tidak ada peperangan, melalui mereka-mereka yang terlibat dengan kepimpinan, terlibat dengan politik dan sebagainya. Jadi yang kedua jihad apa? Iaitu jihad di medan ilmu. Subhanallah. Ibu-ibu nak datang majlis ni berjihad tak ni? Berjihad, subhanallah. Berjihad dengan suami ke? Berjihad dengan urusan harian kita. Kita perlu atur urusan harian kita. Kita perlu masak awal-awal mungkin. Kita settle dulu.
Sebab ada muslimah kata, "Ustazah, suami saya dah tak bagi dah ikut kuliah ustazah. Kenapa? Dia marah saya ke?" Tak, bila saya balik saya tak masak. Bila saya balik dia kata buat muka penat. Lama-lama dia kata baik tak pergi kuliah. Ha, bila pergi kuliah je beli, bila pergi kuliah je beli. Lagi dia nak pergi kuliah. Jadi di situ dalam kita keluar menuntut ilmu, tanggungjawab kita di rumah jangan diabaikan. Subhanallah. Dalam kita keluar menuju ke majlis-majlis, kita kena ingat bos besar kita. Kita kena ingat di antara laluan utama kita ke syurga Allah apabila seorang wanita itu meninggal dalam dapat redha suaminya. Masya Allah, kita nak kupas suami yang macam mana tu, susahlah kita nak kupas. Tapi kalau dia dapat redha suami yang diredai oleh Allah, maka ya Allah, dijaminlah syurga bagi wanita tersebut. Allahu Akbar. Okey, jadi kita sedang berjihad. Jihad mencari ilmu, mujahadah cari ilmu. Ini akhir zaman. Walaupun kita nampak hari ini ramai yang datang hadir majlis ilmu, tapi lagi ramai yang tak datang, betul tak? Kalau kita tengok contoh bila musim raya, kan, penuh orang keliling di pasar-pasar raya, penuh shopping komplek. Parking jauh pun tak apa, tak apa, exercise. Tapi kalau ni nak parking ni jauh sikit ni, oh dia tak timbul exercise tu, bang hantar depan pintu, lepas tu pandailah awak ni. Ha. Tak apa, memang kita sebab kita nak datang dengan lebih cepat, kita pun sakit lutut dan sebagainya. Tetapi setiap langkah menuju ke majlis ilmu, menuju ke masjid, dikira sebagai sadaqah. Nabi sebut dalam hadisnya, semua dikira sadaqah. Ha. Tapi roda yang berpusing tu dikira langkah jugalah. Ha, subhanallah. Jadi jihad yang ketiga iaitu jihad harta. Masya Allah. Jadi kita jangan sekali-kali kita judge contohnya. Orang tu sibuk berniaga, kuliah sebulan sekali je. Kita pun kata dia ni dunia, kejar dunia sangat. Sedangkan dia berjihad, mengumpulkan harta, lalu dia banyak bersedekah. Maka itu satu jihad baginya. Sebab bukan mudah kalau nak dapat ketiga-tiga, nak dapat dua pun payah. Dengan dia konsisten, mujahadah datang majlis ilmu dan masa sama dia nak kembangkan perniagaannya atau apa saja yang dia buat. Jadi ada di kalangan kita ni sedang berjihad dalam bidang harta, dalam ekonomi. Jadi dia membesarkan perniagaannya dia tambah-tambahkan lagi. Dan sebanyak itu juga dia kembalikan kepada jalan dakwah. Dia bersedekah, dia tolong tahfiz, dia tolong mana-mana pusat-pusat pengajian yang memerlukan bantuan kewangan. Ini juga satu jihad, subhanallah. Sebab apa pun yang dibelanjakan, asalkan di jalan Allah, semuanya akan menjadi tanaman yang kita akan kutip di akhirat kelak. Sekarang kita sedang belanjakan masa kita, tenaga kita, waktu kita. Dan mungkin balik nanti berganda-ganda lagi, kita penat tapi kita terus menjalankan tugas sebagai seorang isteri, seorang ibu. Kita perlu harus kuat dan bersemangat untuk menjalankan kedua-duanya, insya-Allah. Masya-Allah, alhamdulillah. Saya rasa sangat berbahagia dengan jemputan yang istimewa ni di tempat yang sangat istimewa, di tempat tokoh ulama dan juga murabbi ummah, kan, Ustaz Ahmad Dusuki. Masya-Allah, dan saya sangat gembira berjumpa dengan muslimah di Shah Alam ini, masya-Allah. Selalu sebelum ni turun kerap juga, tapi ni hampir sebulan saya rasa tak turun Shah Alam. Jumpa dengan orang Shah Alam, nampak cantik-cantik, manis-manis, tenang-tenang semuanya. Ni anak-anak semua ni. Umur nampak macam 30-an semua ni. Ha, baru bunyi gelak. Ha, saya tunggu kat daripada tadi tu kan. Ha. Kan umur ahli syurga itu Nabi kata sekitar 33 tahun. Ha, jadi insya-Allah inilah wajah-wajah yang akan mendiami syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua akan jadi sebaya tu. Jadi orang yang rasa kurang muda kat sini, tak adalah kita tengok seronok orang muda, ha. Sebab kita semua akan jadi sebaya besok di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, alhamdulillah. Tajuk yang diberikan sekarang pukul berapa ya? Pukul 10. Ada jam atas ni. Kalau ada jam atas penceramah, ujian sikit. Mula-mula tengok muka penceramah, lama-lama tengok muka jam tu kan. Jadi saya duduk sini, saya nampak mata ni. Ha, tengok saya ke ataupun tengok atas tu, walaupun dia tengok cover. Lama macam tu. Ha, sebab itu ada setengah tempat dia letak belakang tu kan, jadi penceramah je nampak. Ha, jadi tolonglah, kesian kat saya, tengok muka saya ya.
Okey, jadi dah setengah jam berlalu, ada setengah jam lagi nak kupas tajuk dan saya sangat suka ibu-ibu sekalian bagi soalan. Bagi soalan, tulis, hantar. Kalau nak tanya direct pun boleh. Tapi memang lagi mudah, lagi berjalan lancar kalau ada soalan, dihantar je. Hantar anytime. Tak payah tunggu sejam nanti. Dah terlintas nak tanya apa, ada kekeliruan ataupun ada kekusutan, pas-pas je nanti kita kumpul. Sejam selepas tu kita akan menjawab persoalan-persoalan. Supaya saya bukan syok sendiri saja kan bercakap. Jadi ada masa setengah jam untuk kupas tajuk, iaitu bahaya fitnah wanita. Baiklah para ibu, para jemaah sekalian, kalau kita tengok ada list yang dikeluarkan. Ada list tipu daya ataupun perancangan daripada Yahudi. Perancangan Yahudi, Israel, walaupun kita kata sikit-sikit nak salahkan Yahudi, Israel. Tapi ini memang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kamu suatu hari nanti akan mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani, walaupun apabila mereka masuk lubang biawak pun kamu akan ikut. Maksudnya Nabi dah bagi gambaran umat akhir zaman memang begitu. Cabaran utamanya dan musuh paling utama selama-lamanya sampai kiamat, iaitu di kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka boleh bergabung, mereka boleh bersama untuk menjatuhkan umat Islam. Mereka tak akan pernah berhenti berfikir, mereka tak tidur malam berfikir bagaimana untuk menjatuhkan umat Islam, untuk menghinakan umat Islam. Dan kita pula tidur lena. Kita terbalik, mereka tak tidur waktu tengah malam. Mereka keluarkan belanja yang besar, buat kajian itu, buat kajian ini. Supaya matlamat mereka dan mereka tidak membenarkan apa yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka akan lupus, mereka itu akan hancur. Mereka itu akan dilenyapkan daripada muka bumi. Jadi mereka nak melawan kenyataan itu dalam keadaan ketakutan. Mereka merancang pelbagai perancangan. Jadi di sini ada 5S, 5F. Cabaran ataupun fitnah akhir zaman, dan kita akan lihat 5S dan 5F ini lebih banyak tertumpu kepada wanita. Agenda ataupun perancangan yang dibuat oleh para musuh Islam. Kita bimbang, kita termasuk di kalangan agenda ni. Kita pun terlibat sama. Kita sama-sama terjebak. Na'udzubillah min zalik. Kalau bukan kita, tengok anak kita pula, cucu kita pula. Hari ini semakin sukar untuk dikawal cara berpakaian, cara berhibur, cara bercakap, semua, cara belajar pun. Hari ini sesi pengajian, sesi belajar banyak. Seolahnya kalau tak ikut kaedah ni, kita ketinggalan. Yang mana pelajar lelaki perempuan dicampur, pelajar lelaki perempuan duduk dalam satu grup, pelajar lelaki perempuan pergi camp bekerjasama. Tembok pemisah di antara lelaki dan perempuan semakin lama semakin dileburkan. Atas dasar apa? Keterbukaan. Atas dasar apa? Kerjasama. Bahkan dunia hari ini pun, orang bukan Islam pun akhirnya bersetuju. Bila belajar daripada kecil, memang wajar dipisahkan lelaki dan perempuan. Sebab mereka dah tak boleh nak menampung gejala sosial yang sangat dahsyat. Mereka dah tak boleh menampung aktiviti seks bebas yang sangat dahsyat. Baru mereka dulu, mereka kata Islam ni agama kuno. Kanak-kanak pun nak diasingkan. Tak bagi sentuh itu, tak bagi sentuh ni. Masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah. Akhirnya mereka akui mereka tak boleh nak buat apa-apa dah hari ni dengan anak-anak mereka. Bahkan kalau umur 12, kalau umur 12, kalau dah baligh contohnya, belum pernah lagi melalui fasa seksual, dikatakan anak ini dikatakan ketinggalan. Soalannya semua nak cari yang suci ke apa di kalangan mereka memang soalannya tiada. Itu jadi amalan biasa. Seks bebas itu amalan biasa bagi mereka. Tak buat tu luar biasa. Pelik kalau ada remaja yang tak melakukannya. Subhanallah, 5S. Jadi 5S ini cabaran fitnah akhir zaman. Ibu-ibu, nenek-nenek semua kena bagi perhatian. Yang pertama, S yang pertama, skrin. S yang pertama, skrin. Skrin, semua apa-apa skrin. Telefon skrin, TV skrin, laptop skrin, power gum skrin. Cermin mata tu tak lah ya. Dan skrin yang paling dahsyat adalah telefon. Ramai mana di kalangan kita, kita bukan nak cakap orang lain,
Kerana telefon kita kurang zikir kepada Allah. Kalau tak ada telefon, saya rasa ibu-ibu hari ni, makcik-makcik hari ni banyak zikir, banyak pegang tasbih. Masa keluar smartphone dulu, makcik-makcik jeling je tengok orang muda. Orang muda mengeleng tengok. Dia orang ni, ish, buang masa. Sampai hari ni baru sedar, di tangan makcik-makcik sekarang dah ada telefon. Pun leka, berwasap sampai dapur tak berasap. Kadang dengan suami sebelah pun tak tengok muka, masing-masing dia tengok telefon. Suami tanya nak masak apa, ikut lawan nak masak apa, nanti saya tengok jap menu apa. Google juga menu. Ada pilihan-pilihan ni. Nak bagi tahunya, seolahnya apa-apa nak tengok ni, nak ni, nanti jap nak tengok. Nak gimana ya, nanti saya tengok. Kita ni macam mana ni, nanti saya tengok. WhatsApp ni ada tak jemputan kat mana-mana. Semua seolahnya ada dalam ni. Waktu solat kita semakin pendek kerana telefon. Zikir kita, waktu zikir kita semakin pendek. Selawat kita kurang kerana telefon. Qiyamulai kita pun semakin pendek kerana telefon. Sebab dulu tidur awal, sekarang lambat sejam. Sebab leka tengok gambar anak-anak, gambar cucu yang dia kongsi. Lepas duduk belek muka sendiri. Tolong delete tu sebab muka dia tenganga masa tu. Macam-macam lah, subhanallah. Ramai orang terjual kebahagiaannya kerana skrin telefon ni. Dan ramai anak-anak kita rosak. Punca utama kerosakan anak remaja hari ini sebab telefon. Walaupun asalnya anak ini anak yang baik, walaupun asalnya anak ni jaga solat, asalnya baca Quran, bahkan mungkin hafiz-hafizah sekalipun, kalau dia tidak kuat dan kita tak bersama dengan anak kita, ini sangat merosakkan. Sebab saya saban hari terima aduan luahan daripada ibu-ibu. Ustazah, anak saya sekolah agama, ustazah. Anak saya pakai tudung labuh, ustazah. Sekolah Arab, ustazah. Saya terkejut, satu hari saya jumpa mesej dalam telefon dia. Dia dah tunggu waktu je malam tu. Memang dia cakap bukan malam lah, siang. Dia kata ada kelas tambahan. Rupanya dia dah check in hotel. Dia terkejut, ada yang lain pula, ustazah. Saya terkejut mesej anak saya. Bila saya baca, saya lagi terkejut. Anak yang baik, anak yang lembut, anak yang sopan, anak yang rasa tak keluar rumah. Anak saya tak keluar, ustazah, duduk dalam rumah je. Hari ini kita kena risau walaupun anak kita dalam rumah, sebab bukannya sekarang remaja keluar cari, tapi benda tu masuk dalam rumah daripada skrin ni. Mesej tu kan, anak dia ni, perbualan anak dia perempuan ni, contoh, memanglah kita rasa memang teruk. Kalau sejam, RM10. 2 jam, RM20. Maksudnya servis yang dia beri. Hari ini rumah-rumah urut, contohnya hotel-hotel yang murah, ibu-ibu sekalian, dia bukan bayar satu hari. Sebab saya sebenarnya kerja Jabatan Agama, kita pernah bersama dengan puan kuasa, saya selalu jadi penceramah kepada yang ditangkap jenayah syariah. Jadi memang sekali 100 orang yang ditangkap khalwat, yang ditangkap itu, ditangkap minum arak dan sebagainya, remaja ni. Sebab apa? Kalau rumah-rumah tumpangan yang murah, dia boleh sewa untuk 1 jam. Bayar untuk 1 jam. Bayar untuk berapa? 2 jam. Ikut berapa lama. Siang ke, waktu mana-mana ke, kalau nak sewa, kalau hotel kan daripada tengah hari ke tengah hari, bayaran pula mahal. Tapi sekarang sangat murah dan itulah pelanggan yang sangat ramai. Saya terima luahan perasaan daripada orang yang terlibat dengan aktiviti pelacuran. Sampai dia jadi bapa ayam. Sedangkan dia seorang profession yang sangat hebat. Kalau dalam masyarakat kita lah, bukan calang-calang, profession lah. Sama ada seorang pensyarah ke, doktor ke, apa ke. Dah kahwin anak 2 orang, ada anak 2 orang, lepas tu ada isteri yang baik. Dia kata, saya bermula ni 15 tahun yang lepas. Bermula daripada telefon. 15 dalam 10 tahun yang lepas lah macam tu. Bagaimana dia terlibat dengan umat urut, dia cerita kemudian terlibat dengan aktiviti pelacuran sampai dia jadi bapa ayam. Dahsyat sangat. Dia kata semua bermula daripada ni. Dan sampai sekarang dia kata, macam mana saya nak berhenti daripada melanggan pelacur. Walaupun dah kahwin, tak boleh berhenti lagi. Sebab apa? Kesan zina ataupun nak sebut nikmat pun tak layak. Nak kata apa yang dapat daripada zina tak sama dengan apa yang dapat daripada yang halal daripada isteri. Dia kata zina tu lain nikmat dia. Apabila sesuatu yang haram, lalu syaitan akan mengindah-indahkan. Itu satu tipu daya syaitan. Nak bagi tahu saya berada di bidang ni sebab dulu saya runding cara.
Saya jadi sangat takut dan ramai ibu bapa bila dah terjebak anaknya barulah sedar, barulah terhantuk. Maka kita perlu mengawalnya, bukan dia mengawal kita. Jadi yang pertama, skrin. Yang kedua, seks. Ataupun seksual lah. Ha. Yang ini adalah industri yang paling menguntungkan di dunia pada hari ini. Dan pada tahun bila, saya pernah baca satu statistik. Malaysia, kalau di Asia ni, antara pelanggan yang tertinggi pornografi. Video-video lucah. Tetapi selepas itu, kerajaan ambil tindakan banyak blok-blok-blok, tutup-tutup-tutup. Tapi sebelum blok-blok tu, memang Malaysia pernah berada di ranking pertama di sekitar Asia pelanggan utama pornografi. Industri kalau dalam internet yang paling banyak pelanggan, yang paling banyak keuntungan adalah pornografi. Tengok video-video lucah, tengok gambar-gambar lucah. Semua benda pornografi ni, benda-benda yang lucah ni, ibu-ibu sekalian, dia ada di semua peringkat umur. Dia ada, kalau nak cari video lucah contoh untuk kanak-kanak, ada sama-sama kanak-kanak. Ada untuk remaja, ada untuk wanita dewasa biasa, ada untuk orang tua. Ada wanita mengandung, macam-macam jenis. Macam mana saya tahu? Sebab apa? Kita melalui aduan demi aduan daripada masyarakat kita. Banyak rumah tangga runtuh sebab ni. Banyak rumah tangga runtuh sebab ni. Ustazah, isteri kata begini. Anak pula begini. Kanak-kanak rosak semua sebab, yang rosak sebab ni. Saya hari tu saya ada ceramah juga di sekolah, di Shah Alam lah. Kemudian saya buat satu sesi luahan perasaan bagi kertas, apakah yang menyedihkan dalam hidup, apakah yang merasakan kesalahan yang besar yang pernah dibuat, ataupun apa-apa nak tanya luahan, kesedihan ke apa ke. Masa tu 500 orang pelajar perempuan. Saya kata setiap orang kena tulis, apakah pengalaman perik ke apa yang nak diluah di situ. Saya sangat terkejut. Anak-anak sekolah ni, sekolah perempuan, masa tu memang dengan perempuan saja, memang ada lelaki. Ramai di kalangan mereka buat pengakuan, Ustazah sebenarnya saya dah selalu melakukan zina. Ustazah sebenarnya saya dah terlanjur sekian-sekian. Ustazah saya dah ketagihan. Ustazah saya ni. Saya baca tu, ya Allah, saya tak tahu mana satu anak-anak ni. Tapi tujuan saya adalah, sebab tak ada nama, saya nak supaya mereka tahu mereka boleh bertaubat, mereka boleh berubah, mereka tetap akan jadi wanita yang suci dengan syarat taubat. Suci dari sudut fahaman kita tu ialah, tapi suci dari pandangan Allah apabila seorang itu melakukan banyak mana pun dosa. Dahsyat mana pun dosa, sebesar gunung, seluas lautan, tetapi pengampunan Allah tidak ada bertepi. Dan bila minta ampun dengan Allah, bertaubat, seumpama tak pernah buat. Walaupun dia dah menjadi rutin. Dia kata saya dah tak boleh dah Ustazah, rasa mesti, mesti kena. Mesti saya jadi ketagih macam-macam ni. Luahan-luahan daripada anak-anak kita ni. Kita tak tahu anak siapa, ibu bapa tak tahu. Masya Allah. Pernah, ini yang terakhir lah, banyak kau nak cerita kan. Ha. Memang sakit kepala. Ada seorang remaja wanita, dia telefon, dia kata, Ustazah, saya sekolah Arab, adik lelaki ke abang lelaki macam tu. Sekolah Arab, sekolah agama juga. Saya bukan kata nak burukkan sekolah agama tak. Saya nak bagi tahunya, kalau di sekolah agama pun, kalau ibu bapa tak main peranan, kita jangan serahkan pendidikan pada sekolah. Kita jangan serahkan, kita tak boleh serahkan kepada ibu, kepada guru. Guru-guru dia ada anak dia. Dia nak jaga 30 orang, berapa ratus orang. Dan yang akan ditanya tentang tanggungjawab pada anak-anak ni, ibu bapa. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih, fa abawahu, maka ibu bapanya lah, an yuhawidani au yunasirani au yumajisani, yang akan mengubah keadaan anak ni daripada fitrah suci bersih dalam keadaan Islam. Fitrah maksudnya lahir-lahir semua Islam. Maka ibu bapanya lah yang akan mengubah anak ini mengikut jejak langkah Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi ibu bapa hari ini kalau menyalahkan guru, menyalahkan sekolah, tunggulah time di padang mahsyar kelak, memang ibu bapa yang akan menjawab setiap persoalan berkaitan dengan anak.
Sebab itu walaupun kita lepaskan anak ke asrama sekalipun, di sekolah yang terbaik sekalipun, ibu bapa tetap tidak boleh meninggalkan pendidikannya kepada anak-anak. Dan bila anak tu ada masalah, tidak boleh sekali-kali saya ingatkan pergi sekolah terbaik anak jadi baik. Apa sekolah ni ni? Dia pun akan tukar daripada sekolah ke sekolah. Sedangkan dia menjadi ibu bapa yang kurang berdoa contohnya, yang kurang prihatin dengan perubahan anak dan sebagainya. Subhanallah. Ada seorang anak ni, seorang pelajar ni, dia mesej, "Ustazah, kami ni adik-beradik, dia dengan abang ke dengan adik lelaki. Dia buat pengakuan selalu berzina. Mak ayah kami tak tahu. Mak ayah nak syak macam mana? Adik-beradik, tengah malam, dia orang masuk bilik. Dia kata kami dah minta berapa kali nak duduk asrama, saya rasa itulah caranya. Yang mana kalau saya duduk asrama ataupun adik saya duduk asrama, kami boleh berhenti. Tapi kami tak boleh berhenti sebab kami duduk di satu rumah. Ibu tak sedar, ayah tak sedar. Ibu bapa tak bagi saya, ibu bapa tak boleh berpisah sayang anak ni. Ha, tak ada alasan pun untuk saya duduk asrama, sekolah saya dekat. Ha. Sebab apa dikata semua bermula daripada skrin, lepas tu seksual tu. Bermula kami mula-mula tengok-tengok je sama-sama. Mula-mula tengok seorang, lepas tu rupanya adik pun tengok ke abang tengok. Lepas tu lama-lama tengok dan mereka ada peluang untuk melakukannya. Dan itu peluang paling selamat, mereka tak perlu keluar. Maksudnya memang tersembunyi, tak boleh dihidu oleh siapa-siapa. Tapi dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, dalam keadaan berdosa, menangis-nangis. Tapi bila saat tu tak boleh nak melawannya. Masya Allah. Wahai ibu ayah sekalian, kita kena bersama dengan anak. Kalau kita tahu anak kita ada yang terlibat, contohlah kan, kita boleh bincang soal fiqh sebenarnya. Pendidikan seksual memang ada dalam Islam, iaitu ilmu fiqh. Contoh kita bawa bincang dengan anak kita, apa perkara yang wajib mandi wajib? Kita tanya soalan tu. Kalau orang tak tahu nak mula daripada mana ni, kita nak tahu anak kita terlibat ke tak. Dia akan sebut, dah belajar kan, ya, apa yang wajib? Pertama, mandi, mandi wajib bila ada persetubuhan berlaku. Ataupun mandi basah, mimpi basah. Ataupun keluar air mani dengan sengaja. Yelah tak sengaja pun wajib mandi wajib. Hari ini, ramai remaja terlibat dengan aktiviti masturbation, mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Susulan daripada melihat benda-benda yang lucah contohnya kan. Jadi di situ kita bagi tahu wajib mandi wajib. Kamu tahu tak? Sebab apa ibu-ibu sekalian, saya berhadapan dengan anak-anak ni. Lepas saya ceramah, kalau sekolah minta, saya akan sebut secara sepintas lalu macam tu je. Tapi selepas tu ramai yang akan jumpa. Ataupun yang PM ataupun yang mesej. Ustazah, sebenarnya 2-3 tahun dah saya melakukan demikian dan saya tak pernah mandi wajib. Saya dah baliklah dalam tempoh ni. Apa yang perlu saya buat? Saya tak tahu pun kena mandi wajib. Saya kata kamu perlu mandi wajib, bertaubat dan kena qada semua solat sepanjang dalam 2-3 tahun ni. Ini ijma' ulama ya. Memang kena qada solat tu. Sebab dia solat dalam keadaan tidak sah. Sebab dia tidak mandi junub. Dia mengeluarkan air mani hasil daripada melihat ni, kemudian dia terangsang, kemudian dia melakukannya seorang diri di dalam biliknya ataupun di sekolahnya, di asrama dan sebagainya. Saya pergi asrama lelaki, ada ceramah, pelajar lelaki jumpa. Senyap-senyap dia ikut saya belakang. "Ustazah, ustazah." "Ya, kenapa? Apa yang ustazah cakap tu?" "Saya duduk asrama ni kan," dia buat pengakuan. Pelajar lelaki duduk asrama lelaki kan. "Saya sebenarnya saya tak tahu semua ni, tapi senior yang paksa suruh buat. Senior kata kalau kau tak buat kau bukan lelaki. Senior ajar, senior paksa, jadi ramai junior yang buat. Akhirnya kami pun ingat benda tu biasa. Kami pun tak mandi wajib dan senior kata makruh je bukan haram. Sebenarnya perbuatan tersebut adalah haram. Pendapat yang paling kuat mengatakan melakukan masturbation istimta' itu, melepaskan air mani dengan tangan sendiri adalah haram. Ini ujian fitnah yang sangat berat. Mereka gunakan siapa? Wanita. Wanita yang menarik ke arah ni. Kalau lelaki saja memang tak menarik. Kalau cerita Mak Saleh, semua pelakon lelaki ada orang nak tengok tak? Walaupun cerita Avengers pun, cerita bab wira-wira tu kan, menyelamatkan bumi ni. Bumi nak hancur ni. Lepas tu penyelamat. Bila ada seorang dua perempuan, cerita tu jadi menarik. Tak ada cerita, tak ada terselit perempuan. Walaupun seorang, walaupun dua orang, dia akan menukar cerita tu menjadi cerita yang sangat mengasyikkan untuk dilihat. Ha.
Okey, itu S yang kedua. S yang ketiga, song, lagu. Ancaman ataupun fitnah, ujian yang berat akhir zaman ni. Yang pertama tadi kita sebut screen, yang kedua seksual, yang ketiga song, iaitu lagu. Para ibu sekalian, dalam lagu-lagu sekarang ada terselit banyak pemujaan kepada agama-agama lain. Pemujaan kepada tuhan-tuhan agama lain, kepada berhala. Terutamanya lagu-lagu yang anak kita sendiri kadang tak faham. Terutamanya lagu-lagu orang putih, lagu Inggeris, lagu orang putih lah, lagu Korea dan sebagainya. Ha. Song ni anak muda kita sanggup bayar tiket yang sangat mahal. Bila ada artis daripada sana turun, artis sana turun sekian. Bahkan krisis yang sangat dahsyat remaja kita ni, dia boleh tampar gambar artis tu walaupun artis lelaki ataupun perempuan. Lagu ini subhanallah di antara suara-suara iblis yang mana boleh merasuk anak remaja kita. Masya Allah. Kita sekarang memanglah kalau tengok diri kita, kita kata tak adalah nak dengar lagu-lagu ni. Tapi perhatikan anak remaja kita duduk di asrama dan sebagainya, apa lagu yang diorang nyanyi-nyanyikan. Kadang suruh baca ayat Al-Quran juzuk 30 pun diorang tak ingat, tapi lagu diorang boleh hafal, dia boleh nyanyikan sesama mereka. Lalu mereka tanya, "Ustazah, kenapa lagu senang nak hafal? Kenapa Al-Quran susah sangat nak hafal?" Masya Allah. Hati kita akan terbiasa, ingatan kita akan terbiasa dengan apa yang kita suka. Kamu sedang jatuh cinta, sangat suka pada lagu, kamu akan mudah untuk ingat lagu. Hati telah terbelenggu, dah jadi berkarat. Na'udzubillah min zalik. Contohlah kan, bila turun hari tu, saya digambarkan adalah satu ketika turun artis K-pop. Turun artis K-pop ke sini, remaja sanggup bayar 200, 300, tiket 400. Bila sampai satu ketika mereka jadi hilang pedoman. Naik atas pentas boleh peluk, contoh kan. Excited sangat tengok artis ni. Dan akhirnya kehidupan mereka adalah dengan memuja-muja artis tersebut. Na'udzubillah min zalik. Okey, yang keempat, S yang keempat iaitu sport, sukan. Atas dasar sukan, lelaki dan perempuan tak ada batasan. Saya sangat risau bila kita tengok sekolah-sekolah biasa kan. Bukan kita nak judge ke nak apa. Bila aktiviti sukan, hari sukan contohnya, betul tak? Betul kan? Kita boleh tengok pencampuran bebas atas dasar sukan. Grup perempuan contohnya main apa ni? Netball kan? Adakah dia orang terkinja-kinja melompat-lompat tu di sesama mereka ataupun di khalayak ramai? Khalayak ramai bercampur. Yang lelaki pun tengok bila berlari dalam keadaan begitu, adakah aurat masih terjaga? Atas dasar sukan, atas dasar kamp, mereka perlu melalui satu program, tidur sama-sama, bukanlah dalam satu khemah tapi di satu tempat lelaki perempuan walaupun khemah berbeza. Pasu bila mandi di sungai pula, memang tempat jauh yang perempuan pakai tudung tapi sudah tentu melekat. Kemudian buat aktiviti pula, masuk lumpur dan sebagainya, ada kena kerjasama dan sebagainya. Subhanallah, saya pernah bekerja dalam sektor awam, pernah melalui kursus-kursus yang tertentu yang perlu ditempuh, yang mana mengalir air mata memberontak saya. Sebab apa? Ada aktiviti nak menunjukkan kerjasama dan kumpulan itu terbentuk di antara lelaki dan perempuan, bukan anak-anak ni, mak-mak dah semua ni. Bagaimana nak selesaikan satu task, bagaimana nak selesaikan satu program sekian-sekian. Sampai lupa batasan, ramai mana yang lupa batasan, boleh sama pegang, nak tolong-menolong naik bukit ni, laki perempuan pegang dan sebagainya. Ha. Kita fikir kalaulah mak-mak dia orang boleh rancang, ada perancangan program macam ni. Bagaimana anak-anak kita tak rasa syok, tak rasa seronok atas dasar sport, atas dasar sukan. Dan ramai mana orang lelaki, dia boleh bangun malam kerana bola. Tapi tak mampu nak bangun malam kerana tahajud. Subhanallah. Walaupun masa bola tu dia kata sekali tahajud, tapi dah habis bola tahajud tak bangun-bangun. Dia kejut isteri dia je, bangun-bangun-bangun. Kemudian dia tidur balik. Contohlah. Nak kata ramai orang habiskan tenaga pada sport, badan dia penat, malam dia tidur lena. Sebab nak kawa penat, masa dia dihabiskan dengan sport. Bukan kita kata tadi Islam sangat menyuruh kita menjaga kesihatan, bahkan Rasulullah seorang individu yang paling sehat. Tapi kita ada sport yang memang menjadi sunnah Nabi SAW. Tapi dikaburkan terus.
Kalau nak mengajar dan nak buat sport berkuda sangat mahal, betul kan? Memanah pun mahal. Dia menjadi satu sport yang eksklusif yang kena ada bayaran tambahan. Samalah juga dengan berenang dan sebagainya. Tapi sukan-sukan yang murah ini, yang percuma inilah yang telah merobohkan batasan di antara lelaki dan perempuan. Dan yang kelima, iaitu smog. Smog ni adalah asap. Habis cerita tentang asap rokok, ganti pula dengan vape, betul tak? Ramai mana umat Islam yang sakit, yang tidak ada tenaga yang sepatutnya sebagai umat Islam. Yang sekian-sekian yang mengasapkan mulutnya. Masya Allah, kita tahu kalau fatwa sedunia sekalipun Darul Iftah mengatakan rokok itu haram. Mungkin dulu kita tengok jarang-jarang, susah kita tengok orang merokok. Tapi hari ini orang lelaki kadang remaja, kalau kau tak merokok tak macho katanya. Kita bimbang sebab dalam rokok itu ada nikotin. Nikotin ni memang sikatnya umpama seperti dadah. Dia akan berikan ketagihan. Dan kerana ketagihan kepada asap ini, mereka sanggup menghedik ibu bapa untuk dapatkan duit. Mereka akan sanggup mencuri kerana nak dapat duit sebab ketagihan. Mereka boleh tinggikan suara kerana tak dapat nikotin tu, jadi tubuh badan mereka tak seimbang. Orang yang darahnya dah bersatu dengan nikotin ni, 3 jam dia bagi signal pada otak, dia perlu nikotin. Tak dapat, tak boleh bawa bincang. Dalam meeting pun kena keluar. Akhirnya dia hilang kewarasan diri dia, kesembangan mengawal dirinya. Dengan isteri dia boleh marah, dengan anak dia boleh jadi baran. Dan ini adalah cabaran lelaki Islam terutamanya. Tapi hari ini kita tengok remaja perempuan juga mula merokok. Baiklah, 5F. Hari ini macam kita senaraikan fitnah-fitnah cabaran akhir zaman ni. F, 5F pula apa? Tadi 5S kan? 5F yang pertama, filem. Lepas satu filem lain pula. Akhirnya hari ni filem nak dapat mudah sangat download. Duk tengok, 2-3 jam duk tengok habiskan filem. Tapi bila baca Quran 10 minit dah mengantuk. Filem takkan habis dihasilkan. Dan perasan tahu tidak, banyak filem yang dihasilkan daripada negara barat yang sebenarnya belakangnya adalah Yahudi. Kita tahu di belakang blok barat tu, Amerika dan sebagainya, di belakang mereka adalah Yahudi. Kita tahu manusia yang dicatatkan manusia paling bijak di dunia setakat ini adalah dari kalangan Yahudi. Kebijaksanaan mereka kerana kekuatan, keinginan yang kuat untuk menghancurkan umat Islam. Dan puak-puak Yahudi, Bani Israel inilah yang paling banyak mengkaji Al-Quran. Sebab apa? Mereka kaji, mereka boleh mendepani sains dan sebagainya. Sebab itu banyak filem barat daripada inspirasi kisah-kisah dalam Al-Quran. Noah lah, Lord of the Ring lah, semua. Dan mereka masukkan unsur-unsur kesyirikan. Masya Allah. Dan lepas pada filem, keluarlah pula kartun-kartunnya, keluarlah pula pakaian-pakaiannya, dan ramai mana anak-anak muda menjiwai watak-watak filem tersebut. Samalah yang 2-3 bulan lepas Avengers tu, kan? Ini semua mereka menaikkan Avenger tu dalam fikiran anak muda. Mereka tu adalah penyelamat dunia. Apa pun berlaku, dunia nak hancur, nak kiamat, ni penyelamatnya. Sampai anak muda kita ada menjiwai watak-watak tertentu. Jadi begitulah tanpa sedar merusak masuk dalam kehidupan remaja kita. Ancaman yang sangat berat filem. Dan cuba kita tengok filem Malaysia macam mana. Memang dahsyat. Bukan filem, drama pun sangat dahsyat. Saya sebab dah lama tak tengok, dah lama juga sebab dekat rumah tak ada SO, tak ada apa. Tapi sekali-sekala ada beberapa tempat, jadi kita tengok drama. Bila sekali-sekala tengok, saya kata seksinya pelakon. Atas daripada lutut orang Islam ni, ketatnya baju. Ya Allah, dahsyatnya pergaulan bebas dalam drama ni. Laki perempuan peluk-peluk macam tu je. Peluk-peluk cium dahi, padahal ni bukan suami isteri ni. Saya kata macam mana anak-anak kita yang baru umur berapa tahun, darjah 1, darjah 2, darjah 3, bila mata dia terbiasa tengok adegan peluk, dia tengok kat luar orang peluk pun tak kisah. Akhirnya dia akan menormalisasikan. Jadi perkara tu normal dilihat pada mata, akhirnya normal dibuat oleh perbuatan. Dia dekat sekolah pun pegang pun biasa sebab mata dah membiasakan untuk melihat.
drama, filem, semua ini. Masya Allah. Satu ancaman yang berat bagi kita. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, untuk melaksanakan Islam di akhir zaman, ibarat kamu menggenggam bara api. Orang yang nak menegakkan agama Allah, menegakkan Islam dalam kehidupan dia, ibarat menggenggam bara api. Kalau saya genggam bara api sekarang, saya memang akan sakit. Saya nak tanya, ibu-ibu sekalian nampak tak saya sakit? Akan nampaklah. Kalau ada bara api saya pegang, ibu-ibu mungkin akan kata, ui sakitnya, lepaskanlah, lepaskanlah. Begitulah umpamanya bila kita nak buat Islam, orang nampak kita kuno. Orang nampak kita ketinggalan. Itu tak boleh, ini tak boleh. Sampai orang cuba pujuk, lepaskanlah, lepaskanlah. Maksudnya tak payahlah ikut sangat. Ha, ini tak ketinggal, ini okey, it's okey, tak ada masalah. Itulah ibaratnya Nabi kata, apabila akhir zaman kamu nak melaksanakan Islam, kamu nak beramal dengan syariat, ibarat menggenggam bara api. Orang akan nampak kita ni, pakaian kita ni tak up to date. Pakaian kita ni panas. Saya nak tanya, panas tak sekarang? Saya rasa panas ni. Adalah panas sikit-sikit kan? Ha, tak. Sejuk pula, awak ada rasa kipas. Subhanallah. Ha. Tak, kalau kita mengaku panas pun tak ada masalah. Tapi sebab apa kita dah rasa cinta dan rasa suka dengan pakaian ni, panas ke tak selesa ke, it's not problem. Ia bukan masalah. Sebab kecintaan itu lebih besar. Macam kita lah tengah malam, kalau boleh nak tidur direct, tapi sebab cinta pada anak, anak lapar susu, kita bangun. Cinta itu lebih besar, membuatkan kita mampu bangun, turun tangga, buat susu. Lepas tu tidur balik, tak kuat cinta pada tahajud. Cinta ini tempatnya di hati. Hati ini raja. Bila raja telah ditawan, seluruh anggota badan akan ditawan. Bila dalam hati ada cinta kepada Allah dan Rasulullah, apa perintah Allah dan Rasulullah tak jadi satu keberatan. Tapi bila dalam hati tak ada cinta Allah dan Rasulullah, walaupun perintah itu ringan, akan rasa berat. Saya pernah duduk beberapa tahun dekat Australia. Adalah pengalaman duduk negara Mak Saleh kan, negara bukan Islam. Masa tu suami saya sambung belajar, bawa anak, lahir anak yang kelima pun kat sana. Saya selalu ditanya oleh Mak Saleh soalan tu. Dalam musim panas, 40 darjah Celsius tinggi, dan panas dia tu berkali ganda daripada kita kalau musim panas. Dia orang tanya saya, awak tak panas ke pakai macam ni? Saya memanglah jawab jujur, ya memang panas, takkan sejuk, tak ada macam aircon. Yes, saya memang panas, memang betul panas. Yalah, saya tengok awak sangat panas, berpeluh-peluh kan. Ha. Sebab dia kalau musim panas, dia buka semua. Duduk depan rumah tu, macam duduk tepi pantai tu. Kita pula, ui depan rumah ni. Dia boleh pergi shopping komplek, pakai kain tuala je. Beratur nak bayar barang. Kita pula pelik. Dia orang terlalu bebas. Kalau kita fikir, dia kata kita ni macam tertutup. Sebenarnya pakaian orang nomad, orang awal-awal zaman dahulu kala tu kan, bermula tak pakai, lepas tu pakai daun. Sebenarnya dia kembali kepada tamadun yang lama. Yang mana manusia tak ada sifat malu. Sebenarnya kita tak bertamadun ataupun dia tak bertamadun. Ha, kita memang tengok pelik lah. Jadi dia tengok kita pelik. Dalam musim panas pakai semua tutup macam ni kan, dengan stoking, dengan apa. Dan kadang kat cashier, orang cashier tu tanya, kenapa you pakai macam ni? You tak panas ke? Dan dia bukan tanya dengan menghina, dia cuma nak tahu. Ha. Kemudian saya kata, memang panas tapi saya suka. Kan pelik pula jawapan tu. Panas tapi sebab suka. Oh, you suka panas. Ha. Saya kata, saya tanya balik, kadang ada parents yang tanya, wanita yang tanya, saya tanya balik, awak sayang tak pada anak awak? Of course, saya sangat sayang. Saya berhenti kerja bila dapat anak. Saya sanggup korban apa saja. Saya kata, because of that juga, sebab itu juga, because I fall in love to our God, to our Islam, fall in love to our Muhammad, Prophet Muhammad. Sebab itu, sebab saya dah jatuh cinta, apa perintah Allah dan Rasulullah, saya tak rasa berat. Sebagaimana pengorbanan yang kamu buat kerana cinta pada anak, kamu tak rasa berat. Sama juga pengorbanan kami ini tak rasa berat sebab ada cinta. Subhanallah. Sebab itu kalau kita masih berat untuk melaksanakan apa-apa perintah dalam agama Islam, ada masalah cinta. Kita tak betul-betul cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah. Kita ada bina banyak alasan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey, banyak dah kertas ni.
Yang ketiga, F yang ketiga. Eh, minta maaf. F yang pertama, filem. F yang kedua, family. Dia akan menyerang, agenda ini akan menyerang kerukunan rumah tangga. Sebab dia tahu asas paling basic adalah rumah tangga. Kalau rumah tangga hancur, satu bangsa akan hancur. Suatu rumah tangga satu akan hancur, anak-anak akan terkesan sama. Bila hancurnya sebuah rumah tangga, akan hancurlah generasi seterusnya. Kemudian dia akan bagi efek yang besarlah kepada negara dan kepada ummah. Subhanallah. Dan hari ini kita dapati carta ataupun statistik penceraian sangat tinggi. Ini dah disebut oleh ramai penceramah. Saya dulu kerja perunding cara rumah tangga kaunselor. Kes penceraian biasa, baru kahwin setahun bercerai tu banyak. Yang dah kahwin 30 tahun, atuk-atuk nenek nak bercerai pun dah makin ramai. Orang tua yang tak ada nak kerja apa dah. Kita kata, pakcik sabarlah pakcik, umur dah 60 lebih, nak bercerai juga. Saya yang nak bercerai, bukan ustazah. Marah dia. Saya tahu, dah ustazah tak payah cakap banyak. Saya makan garam lagi banyak. Patutlah, kau dah lama mati, patutlah darah tinggi. Tak boleh bawa bincang. Kadang kita sebut, ustazah baru kahwin yang bertahun, tak payah nak nasihat-nasihat saya orang tua. Saya nak daftar perceraian. Dah, saya nak ni. Nak cerai. Isteri menangis kat sebelah. Ha. Kita kata, ya Allah, memang mungkin mereka ada masalah. Tetapi apabila iman bukan di tempat nombor satu, walaupun masalah itu kecil, masalah itu bukanlah jadi penyebab, boleh jadi sebab utama nak berpisah. Tapi kerana tidak ada iman, krisis iman yang sangat nipis pada hari ini, yang sangat rendah, yang sangat lemah. Kerana banyak faktor. Sebab apa? Dah ada kekasih gelap melalui telefon. Umur 50 lebih, 60 lebih, kes-kes saya ada berapa kes yang saya rasa sedih sangat tak boleh tolong rumah tangga ni. Yang isi ni kata, ustazah, sekarang suami saya ni tidur telefon sebelah gambar perempuan tu. Atuk ni umur 60 lebih, angau orang tua lagi dahsyat daripada orang muda. Lepas tu makcik tidur kat mana? Tidur bawah. Dia buka tidur sambil skrin macam perempuan tu ni. Lagi tak ni ni, saya tak setuju apa semua, dia nak ceraikan saya. Susah payah hidup 30 tahun, 40 tahun, boleh sekelip mata. Sebab apa? Cabaran yang datang, fitnah yang datang daripada wanita. Nauzubillah min zalik. Merosakkan rumah tangga Muslim dengan pelbagai-bagai anasir yang masuk dalam rumah tangga Muslim. Yang ketiga, F yang ketiga iaitu fashion. Oh, panjang fashion tu kan. Para wanita muslimah yang saya kasihi sekalian, jilbab ataupun kita panggil tudung ataupun kita panggil apa ya? Hijab dan sebagainya. Bukan untuk menyalahkan kecantikan kita tapi menutup kecantikan kita. Tapi hari ini kerana fashion, walaupun bertudung, dia lagi cantik masa pakai tudung berbanding tak pakai tudung. Memang betul, indah sejuk mata memandang sebab dia pakai tudung. Tapi perasan atau tidak hari ini, fashion kalau tak pakai tudung, rambut macam tu lah. Ada kerinting ada ni. Tapi fashion tudung beratur-atur, bahkan beribu saya rasa. Raya baru ni kita melihat fenomena fashion. Anak muda kita pakai tudung macam mana, lilit dekat leher je. Ataupun sebelah je diturunkan dan sebagainya. Sebab mengikut fashion yang dibawakan oleh artis idola dia. Contohnya. Dan subhanallah, kita doakan hati itu pun diberi petunjuk hidayah, akhirnya dia berhentikan penjualan tudung yang diikuti oleh ramai remaja. Kalau dia mengeluarkan tudung mengikut syariat, dia dapat pahala seramai itu orang yang pakai. Tapi hadis Nabi kata, setiap kebaikan itu, setiap kebaikan yang dilakukan, siapa yang menganjurkan kebaikan, dia dapat pahala yang sama. Dia jual tudung patuh syariat, dia pula artis contohnya, dia selebriti, ramai orang ikut. Bila dia jual tudung patuh syariah, ramai orang pakai patuh syariah, dia dapat pahala. Semua orang yang pakai, dia dapat saham sama. Tapi hadis Nabi juga sebut, barang siapa yang menganjurkan suatu keburukan, maka dia juga mendapat keburukan yang sama. Jadi dia jual, ramai pula beli daripada yang pakai tudung, hasilnya labuh, akhirnya nak ikut fashion dia, akhirnya mengangkat, tidak menutup dada dan sebagainya. Na'udzubillah, dia juga menanggung betapa ramai, berapa ramai itu. Okey. Jadi yang ketiga, fashion, berhati-hati kita dengan fashion. Fashion sangat menggoda wanita muslimah. Yang penting kita kata bertudung dan sebagainya, tapi kalau tak ikut syariat, kita tak panggil menutup hijab. Ha, subhanallah. Yang keempat, food, makanan.
F yang keempat dari segi makanan. Nabi ada bersabda, akan tiba suatu saat yang mana umatku akan makan pelbagai jenis makanan, akan minum pelbagai jenis minuman, itulah seburuk-buruk di kalangan umatku, Nabi kata. Zaman itu sekaranglah. Cuba kita senaraikan jenis-jenis air. Saya rasa keluar ratus-ratus kot. Kalau Milo saja ada berapa jenis Milo. Coklat saja ada berapa jenis coklat. Kopi saja berapa jenis kopi. Air pula ada macam-macam warna, pelik-pelik warna. Kalau dulu tiga warna je, air ni lebih daripada 10 warna, betul tak? Lepas tu jenis makanan pula keluar macam-macam makanan. Saya sebelum ni kerja di bahagian pengurusan halal. Saya terlibat dengan persijilan halal, keluar masuk kilang, buat sijil halal, pergi inspection mana-mana ke premis-premis dan sebagainya. Hari ini antara yang popular adalah makanan Korea, Jepun dan sebagainya. Dan mereka banyak tak ada logo halal. Sebab mereka ada banyak isu dengan bahan ramuan yang mereka masak. Seolahnya perisa yang wajib ada dalam masakan mereka adalah wine tu. Arak tu, walaupun sikit je letak. Diorang belajar sebab itu datang daripada ni. Contoh Sushi King. Sekarang Sushi King dah ada sijil halal ya. Saya sebut contoh je. Dia memakan masa yang lama ya untuk dapat persijilan halal. Sebab apa? Sos tu nak dapat tekstur yang sama tu. Sebab sebelum ni isu pada sos dan isu kepada Winnie J yang digunakan untuk memerap apa ni? Perap nasi tu nak dapat tekstur yang sama, sedap macam tu tu. Tapi alhamdulillah dia ambil inisiatif buat macam-macam R&D, akhirnya dapat. Sebab itu tolong perhatikan anak-anak kita hari ini, minum beli air yang tepi-tepi jalan kita tak tahu daripada kilang mana. Dan banyak kilang ini daripada kilang-kilang yang bukan Islam, yang tak ada logo halal, sangat diragui. Tak tahu apa yang dimasukkan. Sebab flavor, semua bahan ramuan itu, pemekat dan juga penstabil, banyak daripada sumber-sumber daripada khinzir. Sebab itu sumber yang paling murah dan yang paling berkualiti. Memang khinzir ni ujian yang berat bagi umat Islam. Sebab itu hadis Nabi, mencari yang halal, talabul halal jihadun. Cari yang halal adalah satu jihad, satu perjuangan bagi umat Islam hari ini. Nabi bersabda, kullu lahmin nabatin min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang paling utama baginya. Na'udzubillah. Kalau jaga solat, jaga puasa, jaga aurat, tak jaga makanan. Sebab ramai orang kalah dengan makanan. Alah, rasa je, teringin sangatlah. Alah, tengok orang jual tu pakai tudung lah. Eh, okeylah, semua nampak bekerja dia Melayu lah. Rupanya tokennya bukan Islam contohnya. Ramai yang dikaburi dengan begitu. Ha, subhanallah. Okey, jadi food, makanan. Bila makanan daripada sumber yang syubhah, sumber yang haram, ramai yang kalah, tak boleh nak tahan nafsu, akhirnya makan sebab atas dasar sedap. Bukan atas dasar halal, sebab sedap apa yang sedap, ramai orang kerumun. Hati jadi gelap bila solat tak rasa nikmat, bila baca Quran tak rasa nikmat. Hati semakin keras, hilang hormat pada ibu bapa, hilang hormat pada guru dan sebagainya. Yang kelima, yang terakhir, F yang terakhir, iaitu fun ataupun game. Walaupun game apa pun, kalau kita tengok, mesti ada selit gambar perempuan, kartun yang seksi. Perasan tak? Bahkan kartun kanak-kanak hari ni pun, kalau tengok dekat Astro tu kan, memang kartun tu nampak biasa je, tapi selit-selit gambar yang tak senonoh, kartun yang tak senonoh dan perbualan yang tak senonoh. Perbualan yang teruk, perkataan yang teruk, yang kasar. Ibu-ibu kena perhatikan perkara ni. Sebab anak-anak dia akan ikut perbualan tu. Ha. Sebab itu yang kelima, fun ni, game ni, remaja ni, subhanallah, boleh 2 jam, 3 jam. Akhirnya dia boleh tinggi suara bila mak panggil. Bila mak suruh buat apa-apa. Sebab kepalanya ni dah terikat dengan game tu. Ha. Ramai mana sanggup menipu, sanggup mencuri sebab apa, nak main game ni. Bila mak tutup data, mengamuk dia. Masya Allah. Jadi itulah dia 5S dan 5F. 5S kita sebut tadi, screen, sex, song, sport, smoke. Kemudian 5F, film, family. Kemudian fashion, food dan juga fun ataupun game tu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam penyumbang ataupun terlibat dengan agenda ni. Ha, kita bukanlah termasuk dalam yang menambahkan lagi
Ha. Ataupun kita yang menjadi ejen kepada 5S dan 5F ini sebagai salah satu fitnah akhir zaman. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. InsyaAllah mudah-mudahan diri kita dan zuriat keturunan kita selamat daripada ancaman-ancaman ataupun fitnah akhir zaman ni. Masya Allah. Okey, sekarang pukul berapa? 10.46. Saya minta izin minum air kejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lagi tak ni? Boleh ya. Subhanallah. Okey. Sekarang tiba masa sepatutnya tadi sampai pukul 9.30 eh. 10.30. Sekarang pukul 10.45. Ah, lebihlah sikit masa. Tengok kertas soalan ni sangat banyak. Masya-Allah. Okey, kita buat exercise sikit. Boleh ibu-ibu sekalian? Masya-Allah. Selesa tak tu? Boleh ya. Okey, angkat dua-dua tangan. Okey, dua-dua tangan, angkat, angkat ke atas. Tak apa, kamera ni tak nampak ha. Okey, buka tutup, buka tutup. Rasakan dua-dua tangan Allah bagi. Ramai orang tak ada tangan, lahir tak ada tangan. Ada yang putus tangan dalam peperangan. Angkat lagi, angkat lagi. Kalau kita tengok anak-anak syria kita kan, ramai yang tak ada tangan, tak ada kaki, masya-Allah. Okey, sekarang tangan ke depan, buka tutup, buka tutup. Okey. Subhanallah. Okey, ke kanan pula. Oh, rasa. Buat-buat stretching tu. Okey. Comel pula. Macam tarian apa kan? Okey, sebelah kiri pula. Okey. Buat gerakan-gerakan sikit. Kaki tu nak bergerak-gerak ke apa ke? Okey. Sesemut dah. Dah kerengga dah kan? Okey, sekarang dengan orang depan. Tapi kalau yang mana boleh capai ya dengan orang depan. Okey, tangan kalau boleh capai dengan orang depan. Kalau orang depan rasa jauh, okey tak apa tak apa, dengan orang sebelah, dengan orang sebelah kanan dulu. Okey, pegang bahu orang sebelah kanan. Okey, pegang bahu orang sebelah kanan, urut, urut. Macam tu. Nak suruh urutlah. Berkasih sayang sesama kita. Tanyalah sikit dari mana. Nama siapa duduk sebelah keras je daripada tadi. Duduk jeli-jeli tengok baju dia, tudung dia, tengok handbag dia, tengok botol air dia, tengok spek dia. Tapi tak berkenalan, tak sempat kan. Urut lagi. Sebelah kanan dulu, sebelah kanan dulu. Jangan risau, nanti kita pusing. Okey, dah urut tu kita karate sikit, karate sikit. Gitu. Nama pun tak kenal dah mengurut kan? Ini hebatnya Islam. Boleh sentuh, boleh pegang, boleh peluk, berkasih sayang. Okey, lepas tu tumbuk-tumbuk pula sikit. Jangan dengan marah ya, dengan kasih sayang. Walaupun geram tengok dia terlentuk, janganlah lepas marah kat dia. Okey, tumbuk sikit. Okey. Urut tadi tu saya tengok macam tak puas je. Urut lagi sekali. Bahagian leher tu, orang perempuan stres dia tu. Tekan sikit bahagian leher. Okey. Subhanallah. Okey, sekarang ni pusing belah kiri pula. Balas balik. Amboi. Bukan balas dendam, belah kasih sayang. Okey, yang ni special sikit, boleh minta nak urut bahagian mana? Gitu. Okey, yang belakang macam tak ngurut tu ha. Urut. Okey, leher sikit bawah telinga tu. Okey, bahu sikit. Okey, sekarang karate pula. Kiri kanan belikat. Oi. Muka ceria terus dapat urut. Balik rumah minta dengan orang rumah ya. Okey, sekarang ni tumbuk sikit. Okey. Tumbuk dengan kasih sayang. Macam tumbuk belacan. Okey, subhanallah. Pusing depan balik. Cakap apa pada orang sebelah? Terima kasih. Daun keladi. Lepas ni nak lagi. Yang tu tak janji temu semula lah. Masya Allah. Saya kan pernah bercakap dengan seorang mu'alaf.
mu'alaf Chinese lah. Dia masuk Islam dan sampai hari ni pun masih dia seorang lagi, baru dia masih seorang lagi lah, dia belum berjaya tarik family dia dan adik-beradik dia. Dia kata mula-mula dia masuk Islam, dia pelik, dia kata sebab orang Islam suka peluk-peluk, suka pegang-pegang. Saya kata kenapa rasa rimas? Dia kata kalau kami, budaya kami, peluk-peluk sama adik-beradik pun tak, dengan mak pun tak, dia kata. Tak, ini saya tak tahulah mewakili semua Chinese ataupun dia saja, tapi dia kata memang macam tu. Kami ni kalau dalam keluarga pun bukan mesra, sentuh-sentuh, peluk-peluk tak. Tapi sebaliknya dalam agama kita, apabila bersalam, kan Islam, apabila bersalam dua orang Muslim, dua orang mukmin bersalam, akan gugur dosa-dosa sepanjang tangan itu berjabat. Maksudnya Islam ni memang suruh, satu agama yang berkasih sayang, suruh peluk, suruh pegang. Masya Allah. Bahkan kalau kita peluk ahli keluarga tu dapat pahala kasih sayang tu. Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh seorang lelaki, bila dia tengok Rasulullah cium cucu kan Hasan dan Husain, "Ya Rasulullah, kamu buat begitu ya Rasulullah? Kenapa? Aku ada anak 10 orang ya Rasulullah, tapi aku tak pernah menciumnya." Rasulullah pun jawab, "Mala yarhamu la yurhamu." Barang siapa yang tidak mengasihi dia, tidak dikasihi. Masya Allah. Nak sebutnya memang satu agama yang penuh dengan kasih sayang. Kita ni tak kenal pun, kebetulan duduk sebelah, tak tahu ngurut dah kan. Tapi boleh je kita buat. Maksudnya Masya Allah, umat Islam ni umpama seperti satu badan. Ada satu pepatah Arab, syair Arab, "Ana wa enti," saya dan awak, "nahnu ruhun," kita ibarat satu badan, "wahalana badana," satu sakit semua rasa sakit. Masya Allah. Balik ni boleh cakap macam tu kat suami ya. Saya dan awak ibarat satu badan. Ha. Walaupun ketuat di kaki. Kan, ketuat walaupun kaki bawah tu je yang sakit, tapi satu badan terasa sakit, betul kan? Bukannya bila sakit je kaki yang lain tak rasa, seluruh badan terasa. Jadi kalau awak sedih, saya pun turut sama sedih. Sebab kita ibarat satu badan. Ha, buat ya, amanah ni ya, cakap ya. Ha. Tiba dia pelik kan, ustazah ke ajak. Ha. Sekali-sekala kita romantik dengan suami dapat pahala, Masya Allah. Okey, untuk slide yang seterusnya, ini slide yang sangat menarik. Masya Allah, mungkin ustazah Atika boleh tolong. Ada kursi lagi ke? Kursi satu je ya. Ini rakan seperjuangan saya yang pergi ke mana-mana, yang bawa saya, Masya Allah. Pergi mana-mana, bawa teman susah payah dan perjuangan dalam dakwah. Inilah dia Ustazah Atikah ni. Subhanallah. Okey, ustazah boleh ke minat dengan artis barat tapi tak melampau? Tengok soalan daripada anak muda kita. Minat dekat artis barat tapi melampau. Sekadar minat tapi tak sampai ikut cara pakai, cara bercakap, cara hidup. Tak pelik pun kadang kita suka kan? Suka, minatlah artis ni kalau dia berlakon, sukalah. Tengok pula lakonan dia macam mana. Cerita kalau artis barat, cerita yang okey ke tak okey. Contoh, ni ada bagi kursi. Mai Atika duduk sekali. Hari ni masuk live sekali. Tu kursi, mai. Kadang dia tolong tapis soalan. Masuk tolong tapis tu, mana soalan yang macam perlu segera. Bukan kata soalan tak penting, semua penting, tapi masa tak cukup. Jadi dia akan bagi dulu yang ni, Masya Allah. Okey, boleh ke minat dengan artis barat tapi tak melampau? Ada jawab tu. Yang terbaiknya cubalah. Kalau kita dah minat dengan selain daripada tu, minat kepada asatizah, minat kepada para guru, minat kepada sekian-sekian, dia akan mengurangkan kita minat kepada golongan-golongan tu. Setakat minat tengok, saya suka dia berlakon, okeylah. Tapi jangan sampai dia mempengaruhi tingkah laku kita, akhlak kita dan sebagainya. Subhanallah. Kalau ikut ayatnya, tak boleh. Macam itulah. Tapi begitulah, Islam ini bukankah satu agama yang begitu rigid, begitu keras sangat. Kita meraihkan remaja ada perasaan ataupun keinginan remajanya. Apa pandangan ustazah dengan sukan maraton dan aktiviti hiking untuk wanita? Kami mengambil langkah buat trip hiking untuk wanita saja. 3 hari 2 malam, gunung 7,000 kaki. Dalam 17 orang, tetapi tetap ada seorang guide lelaki dan seorang kru lelaki. Bolehkah kami teruskan aktiviti ini dengan usaha begini?
Atau perlukah kami tinggalkan aktiviti ini? Mohon perkongsian pandangan dari Ustazah. Terima kasih. Siap bagi nama dan nombor telefon. Ha. Hakikat sebenar dunia hiking sekarang tersangatlah bebas Ustazah. Ha, dia sebut. Hakikat sebenar, Masya Allah, sangat baik ni orang yang ni. Sebab dia sedang, dia minat, dia sangat suka. Mungkin dah jadi aktiviti yang rutin dah. Tetapi dia tetap tidak menafikan bahawasanya hakikat sebenar dunia hiking sekarang tersangatlah bebas Ustazah. Tidur di bawah fly yang sama. Dan banyak lagi perkara yang tak dapat saya tulis di sini. Sebenarnya pasal hiking ni kita tahu atas dasar sehat, betul kan? Atas dasar merentas bumi Allah. Naik bukit, menawan bukit sekian, menawan bukit sekian. Pernah ada satu program ni, dia buat hiking beramai-ramai dan mengumpulkan remaja. Adalah, saya tak sebutlah gunung mana, bukit mana dan di mana. Tapi tempat tu tak jauh pun daripada tempat tinggal saya. Yang mana dikumpulkan seramai mungkin remaja, dibuat tawaran. Jadi ramailah yang daftar ni, sampai beratus-ratus. Dia nak buat bersambung daripada bawah sampai atas, tangan berpegang. Maksudnya sampailah ke puncak. Dan semua bercampur lelaki perempuan. Maksudnya bekerjasama. Dan kebanyakan 90% adalah daripada anak muda kita yang Islam, Muslim. Bagaimana ibu bapa boleh biarkan anak ni mungkin kata aktiviti sehat, aktiviti hiking. Atau ada satu, tolonglah tengok. Memang sampai pada saya, ramai mana yang duduk di puncak dan sebagainya akhirnya berzina. Masuk di kawasan yang tersembunyi. Duduk ni, pergi pula dengan grup. Cakap dekat ibu bapa, grup perempuan saja. Tapi kita boleh ke bila kita naik grup perempuan saja halang grup lelaki naik? Kadang tak ada perkenalan tapi boleh berlaku saja bila di saat tak ada siapa-siapa dekat atas tu, tak ada orang tua dan sebagainya. Jadi beginilah. Bila kita pergi, kalau rasa saya nak sebut ini adalah satu hukum, nak jatuhkan hukum apa-apa, tidak layak dan tidak mampu untuk saya meletakkan apa-apa hukum. Sebab semua perkara bermula dengan harus. Semua perkara harus. Selagi mana tidak ada dalil mengatakan haram ataupun makruh. Jadi perkara yang seumpama ini bermula dengan harus. Maksudnya dibolehkan. Tapi dia boleh bertukar menjadi makruh ataupun haram mengikut situasi. Sekiranya berlaku pergaulan bebas, dia jadi haramlah. Bila berlakunya pendedahan aurat, maka haramlah. Tak susah untuk nak jaga aurat. Yang ketiga, jadi terhalang daripada ibadah, kebersihan dalam bab solat dan sebagainya. Orang perempuan lagi lah, dia perlu bersuci sedangkan sumber air sangat sedikit. Orang perempuan ada keluar berapa air, ada air mazinya, ada air wadinya sebab penat, ada keputihan dan sebagainya. Akhirnya sepanjang perjalanan tu tak boleh bersuci dengan bersuci yang sebenar. Mungkin ada kaedah air dan sebagainya, wallahualam. Yang saya tahu kalau naik bukit ni bukan ada sumber-sumber air pun, betul kan? Mungkin air yang dibawa bekalan tu lah. Ha. Jadi kalau darurah, kita tersesat dalam hutan tu cerita lain. Dia bersuci mengikut kemampuan. Ini bukan darurat. Ini pilihan untuk masuk ke dalam hutan. Bukan keperluan. Jadi perlulah ditimbang. Sekiranya telah menghalang daripada sahnya ibadah. Menghalang daripada solat di awal waktu. Bahkan terlalu penat sampai tak solat. Contohnya, bercampur dengan maksiat. Mungkin harus itu. Mula-mula pergi pada makruh. Akhirnya pergi kepada haram. Na'udzubillah min zalik. Okey. Ada yang, kalau kawan saya ada yang pergi suami isteri. Memang dia pergi berdua. Jadi mungkinlah terjaga sikit daripada maksiat tu. Wallahu'alam. Okey, seterusnya. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita dengar ni. Ustazah, saya ketagihan onani. Macam mana saya nak tahu solat saya sah ke tidak? Kena mandi wajib ke? Okey. Ibu-ibu faham tak bila sebut onani? Saya sebenarnya malu nak sebut tapi kena sebut supaya ibu-ibu tahu apa masalah remaja hari ini. Maksudnya soalan ni datang ni pada saat ini, maksudnya ada di kalangan kita ataupun anak-anak kita yang terlibat. Saya kalau ada remaja, ada pelajar yang buat pengakuan, saya tak pernah pandang hina. Bukan sekata tak pandang, memang kita tak boleh pandang hina ataupun marah ataupun benci ataupun kotorlah kamu ni, teruknya kamu ni. Tak. Saya akan pandang dengan pandangan kesian. Maksudnya anak ini mesti dia melalui satu proses sampai peringkat ni.
Mula-mula pengabaian, pemerhatian, pengawasan daripada ibu bapa. Akhirnya dia terjebak, bila dah terjebak, ketagih, bila ketagih dia nak berhenti tapi tak kuat untuk berhenti. Sebab tak ada halangan untuk membuatkan dia berhenti. Dia kata, sah ke solat? Solat tidak sah. Onani ni membawa masuk contoh macam ni. Tengok benda-benda yang merangsang nafsu. Kemudian dia fee, dia layan sehinggalah keluar air mani. Ada orang tanya macam mana nak beza air mani dengan air mazi. Air mazi pun kerana terangsang. Air mazi dia tak sampai peringkat penat, letih. Maksudnya, bila keluar air mani, dia rasa dia terus boleh berhenti melakukan hal tersebut. Dia akan rasa kepenatan yang amat, itu tanda keluar air mani. Sebab ada remaja keliru, saya ni air mazi ke air mani? Air mazi ni kalau terasa terangsang, karen sikit-sikit, macam tu lah kan. Maksudnya, hanya rangsangan biasa dan dia tak susuli dengan perbuatan lain. Dia tak susuli dengan perbuatan tangannya, guna alat-alat dan sebagainya. Maka itu sekadar biasa, bersihkan saja, berwuduk boleh solat. Tapi bila keluar air mani, walaupun seorang-seorang tak ada pasangan, wajib mandi, wajib solat tidak sah. Sekiranya melakukannya dah berapa tahun dalam sepanjang dia dah baligh, maka wajib qada semua solat. Bukan sampai tak buat, tak keluar rumah duk qada 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 tak keluar kan. Satu fardu qada lah sekali. Satu fardu qada lah sekali. Kalau pun meninggal dunia lepas 5 hari, contoh lepas qada 5 hari meninggal dunia, banyak lagi nak kena qada ni. Tapi Allah melihat kita ada niat, kita ada usaha untuk qada, maka insya-Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita yang belum sempat kita qada. Tapi kalau teruk kata ustazah, saya nak pegang kepada pendapat tak perlu qada. Sebab apa? Saya masa tu jahil, saya tak tahu. Ini hari baru saya tahu. Itu pendapat yang tertolak daripada pendapat-pendapat yang lebih sahih. Sebab memang mudah, memang ada pendapat kata kalau yang baru berubah umur 50 tahun tak perlu qada, bertaubat je. Jadi ini ahli sunnah wal jamaah, maksudnya pendapat yang paling kuat di antara 4 mazhab ni pun mengatakan wajib qada walaupun dulu sebab dia jahil ke apa ke, tetap qada. Ha, yang tak wajib qadanya hanyalah orang bukan Islam lepas tu masuk Islam. Okey, macam mana nak berhenti? Saya dah 8 tahun ketagihan. Bukan sekejap, lama, 8 tahun. Saya tak pelik ya, sebab ada yang buat pengakuan ni isteri-isteri orang. Ha, maksudnya yang hubungi saya ramai juga isteri orang. Walaupun ada suami pun, ada anak 4-5 orang pun masih melakukan. Sebab dah bermula daripada remaja. Ha, na'udzubillah min zalik, subhanallah. Ini adalah satu perkara yang saya bimbang jadi normal di kalangan remaja. Dia orang borak sesama dia orang pun jadi biasa. Saya sedih bila kawan-kawan saya yang di cikgu, dia kata budak-budak sekolah rendah pun dia bercakap pasal ni macam perbualan biasa. Dia boleh dengar anak-anak tu bincang gini-gini, kau gini-gini-gini, semalam ni tak ni. Jadi perbualan biasa. Na'udzubillah min zalik. Jadi insyaAllah ibu-ibu sekalian jangan berhenti berdoa dan zikir untuk anak-anak. Antara zikirnya, ya Allah, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Allah, ya Maha Menjaga, ya Maha Mengawasi. Aku serahkan anakku dalam jagaan dan pengawasanmu, ya Allah. Anak kita duduk asrama, pergi sekolah harian sekalipun ibu-ibu sekalian, belum tentu selamat. Sebab apa? Kalau ada seorang dua je dalam kelas tu yang memang dah terlibat, dia boleh pengaruh kawan-kawan yang lain. Tetapi tatkala anak kita tu bukan depan kita, dia tetap dalam pemerhatian Allah. Kita doa pagi-pagi, malam-malam sebelum tidur, kita zikir contohnya, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Allah, engkau lah yang maha menjaga dan yang maha mengawasi. Ya Allah, ya Basir, ya Syahid, engkau yang maha melihat, yang kau maha menyaksikan, ya Allah. Aku serahkan anakku ini dalam pengawasan, dalam pemerhatianmu, ya Allah. Bila ada orang nak pengaruh anak cucu kita, Allah yang akan sekat. Allah yang akan halang. Allah yang akan buat campak perasaan berdosa, bersalah sampai anak kita tak buat. Sebab ketika itu kita bukan berada di sebelah anak kita. Tapi Allah lebih dekat daripada urat marah anak-anak kita dan diri kita juga. Jadi tolong doakan saya ustazah, saya sangat sedih dengan keadaan saya. Ya memang, ramai orang memang nak berhenti tapi sangat sukar. Saya nak sebutkan sebelum ni ya, saya kerja sebagai... Okey, subhanallah. Ini soalan yang hampir sama. Saya pernah lihat pornografi, benda-benda lucah, tapi saya tidak bertaubat. Saya hanya meninggalkannya. Adakah saya masih menanggung dosa tu? Subhanallah, dia dah berhenti. Itu sebenarnya tanda taubat. Taubat nasuha tu kan 3. Yang pertama, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut.
Yang kedua, menyesal sungguh-sungguh. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulanginya. Jadi, kalaulah rasa nak merasmikan taubat tu, buat je solat taubat 2 rakaat, sebut, ya Allah, aku mohon ampun di atas dosa yang pernah aku buat sekian-sekian, insyaAllah, masyaAllah. Tapi dia dah berhenti melakukannya, maksudnya insyaAllah, itulah taubatnya. Okey, jadi saya sebutkan di sini, wahai ibu ayah dan anak-anak semua, semasa saya kerja sebagai pendidik cara rumah tangga, antara rujukan utama antaranya adalah Dr. Ismail Tambi contohnya. Saya bukan sebut sebab nak tumpang dia. Dia adalah antara pakar sakit tuan, pakar sakit puan. Jadi kita sebagai pendidik cara rumah tangga memang melalui, kena lalui kursus-kursus macam ni berkaitan dengan seksual, sebab aduan masalah rumah tangga, masalah berkaitan seksual sangat tinggi. Dia datang cerita masalah komunikasi, masalah nafkah, masalah itu. Tapi sebenarnya ceritanya masalah tu, bila dikaji-dikaji, puncanya pornografi, melakukan masturbation dan sebagainya, sampai tak ada nikmat di antara suami isteri. Sebab melepaskan fitrah itu melalui jalan yang haram, akhirnya yang halal ni tak dapat dinikmati, diharamkan untuk dinikmati. Selagi mana tak tinggalkan yang haram, tapi dah jadi ketagih contohnya. Antara keburukan melakukan onani ataupun masturbation, pertama, berlaku kerosakan pada alat kelamin. Untuk jangka masa yang panjang berlaku kerosakan, macam-macam penyakit yang melibatkan alat kelamin. Yang kedua, hilangnya kasih sayang, rangsangan kepada pasangan yang halal. Ini kes banyak, kes-kes saya dulu. Lepas tu yang ketiga, antaranya ya, bukan semestinya, sukar untuk mendapat zuriat. Sebab apa? Air mani jadi tak berkualiti. Jangan sekali-kali kita tuduh pula, kita mudah nak kata kau ni ke sebab tu tak dapat anak. Nauzubillah ya. Itu satu tuduhan, dalam ujian tak boleh. Tapi nak bagi tahu itu kesan-kesan buruknya. Yang keempat, berlaku kerosakan pada organ-organ yang tertentu. Kita ni bila panggil organ kesuburan ataupun sistem reproduktif, kan? Ia melibatkan organ-organ tertentu. Tapi apabila melakukan kekerapan, melakukan onani, dia akan berlaku kerosakan pada organ kesuburan dan organ-organ yang terlibat. Sehingga kan saya pernah baca dalam catatan, dalam maksud penulisan doktor macam itulah. Kesan ini boleh pergi kepada pundi kencing, kepada ovari, boleh kesan kepada buah pinggang. Sebab apa? Badan dipaksa untuk mengeluarkan air mani dengan cara yang keras, cara paksa. Bukan cara fitrah yang Allah berikan, iaitu perkahwinan, hubungan yang halal, suci, bahkan itu sebagai ibadah. Bila nikah, wanita, suami, isteri, ibadah setiap kali melakukannya sebagai satu ibadah. Ini disebut dalam hadis Nabi. Nabi pernah bersabda di hadapan khalayak sahabat, wahai para sahabat, hendaklah kamu bersedekah sehingga walaupun ada setengah kurma dan sebagainya. Nabi galakkan bersedekah, lalu adalah seorang sahabat Nabi menjawab. Dalam kitab Riyadhus Salihin ada hadis ni. Seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, untunglah orang kaya mereka salat, kami salat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi untunglah orang kaya, kami tak mampu bersedekah. Saya tak ada apa-apa, ya Rasulullah. Tapi orang kaya mampu bersedekah. Maksudnya dia nak bagi tahu, soalannya sedekah ni kelebihan pada orang kaya. Lalu Rasulullah kata, bagi kamu. Tak semestinya bagi kita ya. Maksudnya bagi kamu ni untuk orang yang betul-betul tak ada kat rumah. Kita ni ada banyak harta, jangan pula bagi saya pun samalah. Bagi kamu, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu sedekah bagi kamu. Bagi orang yang memang tak ada apa-apa ni, sebiji kurma pun tak ada dekat rumah, miskin sungguh-sungguh. Dan setiap kali kamu menjima isterimu, itu dikira sebagai sedekah. Lalu sahabat ni menjawab, ya Rasulullah, adakah mengikut hawa nafsu itu dikira sebagai ibadah? Rasul kata, ya. Apabila kamu melakukan mengikut cara yang salah, apa pendapatmu? Haram, ya Rasulullah. Maka apabila kamu menyalurkan fitrah itu melalui jalan yang halal, maka ia dicatat sebagai sedekah bagi kamu. Subhanallah. Jadi banyak lagi kesan buruk lain. Maka ibu bapa perlu kadang ada perbincangan dengan anak kita, mula dengan isu fikir. Kita nak kenal pasti, takut anak kita terlibat dalam kita tak sedar. Okey. Ustazah, macam mana kalau kita suka dengan lelaki ajnabi, macam mana nak jaga diri kita sebagai perempuan untuk menjadi lagi mahal, lagi bermaruah? Ni anak-anak remaja kita ni yang tanya ni. Baiklah, subhanallah. Baiklah, cinta yang tersekat nikmatnya sangat hebat.
Cinta yang tersekat apabila tiba masanya lalu dilepaskan nikmatnya sangat hebat. Adik-adik sekalian, apa maksud ustazah ni? Kamu tersuka tanpa sengaja. Ha kan? Itu adalah fitrah. Kalau kamu tersuka tanpa sengaja pada perempuan, itu yang bahaya. Tersuka tanpa sengaja, tengok kesolehan, tengok air muka, ya Allah bersihnya, seronoknya kalau dapat suami macam dia. Tapi dalam bergema saja dalam hati. Tak diluahkan, tak dikatakan, tak jadi gedik-gedik ke depan orang tu kan. Masih sama mengawal hanya di dalam hati saja. Ustazah nak ceritakan satu kisah kawan ustazah ya. Ha. Kisah benar ni. Ha, semangat ni. Insya-Allah. Dia kata masa belajar dulu memang dia ada suka dengan seorang lelaki nampak baik, soleh apa semua, jaga ikhtilat, jaga pandangan. Sampaikan bila setiap kali solat dia doa dia sebut nama lelaki tu. Ha, ya Allah jadikanlah maksudnya macam itulah. Dah habis belajar, terpisah dia tu, mungkin bukan jodoh lah aku kan. Dia pun sampai dah bertunang dengan lelaki lain, yang lelaki tu pun dah bertunang dengan perempuan lain. Jadi dia agak tu adalah orang kata istilah cinta monyet mungkin kan. Tapi dia ingat dulu memanglah dia doa sampai sebut nama tu. Tapi nak kata jodoh, akhirnya dia orang menikah juga. Alhamdulillah, ada anak-anak berapa orang dah. Saya rasa dah belas tahun lah dia menikah. Tapi kisah macam mana berputus tunang semua tu, tak tahulah kisah macam mana. Tapi dia kata subhanallah, dalam waktu yang sama, gelak-gelak ha. Dalam waktu yang sama, dia bukannya meluahkan kepada manusia, bukannya jadi gosip di kalangan kamu, lepas tu gelak-gelak-gelak, tak, itu tak manis, itu tak cantik, itu bukan wanita yang soleha. Tetapi dia meluahkan di atas tikar sejadah. Dia hanya cerita kepada Allah, Allah yang Samik yang Maha Mendengar, Allah yang Basir yang Maha Melihat. Ustazah bagi tip kepada kamu, nak dapat suami soleh, nak tak? Nak. Siapa yang nak suami soleh, angkat tangan. Ui, laju tu ha. Masya Allah. Ya, siapa-siapa pun mungkin ada yang dah berpisah dengan suami yang lama, mungkin ada yang suami dah pergi dulu, apa, kita semua mengimpikan lelaki yang soleh, lelaki yang beriman, yang lembut, yang melindungi kita, menjaga kita, Masya Allah. Jadi untuk mendapat yang soleh, dengar ni ya, untuk dapat yang soleh, kamu menjadilah yang solehah. Untuk mendapat yang baik, tolonglah jadi yang baik. Faham ya? Allah akan balas usaha kamu untuk jadi yang baik. Allah akan bagi kamu orang yang baik. Okey, sekarang jangan fikir lagi pasal jodoh. Memang tak fikir kan? Fikir pasal Al-Quran je. Masya Allah, Allah Akbar. Sekarang, kamu fikir macam mana nak jaga diri kamu kalau ada buat maksiat, bertaubat, usaha tinggalkan. Macam mana jaga solat, macam mana jaga aurat, macam mana jaga pergaulan, jaga mata, jaga telinga. Allah takkan sia-siakan usaha kamu sedang jaga diri kamu. Allah sedang sediakan seorang lelaki di sana, tak tahu lagi siapa ni, yang sedang menjaga dirinya juga untuk kamu. Sampai satu ketika kamu akan disatukan oleh Allah. Cia-cia-cia. Faham tak ni? Subhanallah. Maksudnya Allah takkan sia-siakan usaha. Sebab ini janji Allah dalam Al-Quran. Lelaki yang baik itu untuk wanita yang baik. Jadi untuk mencari yang baik, tolong jadi yang baik pada hari ini. Itulah maharnya untuk kamu dapat seorang lelaki yang baik. Faham ya? InsyaAllah Allah perhatikan mujahadah kamu melawan hawa nafsu dan sebagainya. Doa kepada Allah. Kalau ustazah cerita peribadi ustazah, ustazah dah mula doa nak dapat suami yang baik daripada tingkatan 2 atau tingkatan 3 macam tu. Awal kan? Gatal rupanya ustazah ni. Saya sekolah perempuan Mahat Muhammadiyah Lilbanat, Kota Baru, Kelantan. Sekolah perempuan saja, tak ada fikir pasal kahwin ni, tak ada fikir pasal lelaki. Lagilah zaman dahulu kala kan, tak ada dahulu kala sangat. 20 tahun lepas lah lebih kurang kan. Lebih kurang lah. Tapi ada seorang ustazah saya, yang saya duduk meja depan, dia tanya saya. Satu hari dia tanya, Asma, kamu dah doa belum nak dapat suami yang soleh? Masa tu baru tingkatan 2, tingkatan 3. Saya kata, ustazah mana fikir, gelilah, tak naklah cakap. Zaman tu solehah tau. Masa tu tak ada telefon, betul tak ibu-ibu sekalian? Tak ada telefon.
Tak tengok benda-benda ni. Duduk asrama maksudnya zaman tu, Masya Allah. Balik rumah pun main ten-ten-ten. Main macam-macam tu je. Ha. Ni tak tahu ten-ten-ten ni. Apa semua ni. Okay. Jadi, bila Ustazah tu cakap macam tu, dia pun cerita sikit. Dia kata, Asma, Ustazah ni diuji dengan suami pukul. Suami tak solat, suami ni. Lepas tu dia kata, Asma, bukan senang nak dapat suami yang baik. Kamu kena start doa daripada sekarang. Dia lah yang ingatkan selalu, Asma, doa tak dapat suami yang baik? Nak dapat suami yang baik, zaman sekarang, zaman kamu lagi payah. Kamu dah kena doa daripada sekarang. Start daripada tu kan saya malu-malu doa dengan Allah. Betul. Ya Allah, bagilah suami yang baik. Macam malu tau, malu nak minta dengan Allah. Macam, Ya Allah, apa ni? Macam kita tak fikir apa, subhanallah. Tapi didikan seorang ustazah kan? Subhanallah. Masya Allah, Alhamdulillah, bukanlah nak puji suami kan? Tapi Alhamdulillah Allah bagi suami seadanya, mengikut kadar kita, suami yang baik, Masya Allah. Kalau saya tinggal anak-anak 6 orang, dia lah yang jaga semua. Walaupun anak berapa bulan lahir ke apa, subhanallah, Allah bagi seorang suami yang sangat memudahkan dakwah. Dia bukan pengajian Islam, dia bidang engineering. Tapi sebab dia kata, dia tak boleh dakwah, nak ceramah macam isteri dia, macam saya. Tapi dia membantu dan kerja dakwah, mudah-mudahan dia dapat sama. Jadi dia ambil bahagian yang besar. Dia pun bukan tak sibuk, dia pun sibuk juga dengan kerjanya dan sebagainya. Tapi dia mengombarkan masa dan apa hak-hak yang sepatutnya mungkin seorang suami dapat lebih. Tetapi kerana membiarkan, membenarkan isterinya keluar dan dia jaga, dia gantikan, Masya Allah. Saya percaya ia bukan satu proses yang mudah. Ia memerlukan doa daripada kita dan kita perlu jaga diri kita. Allah akan beri, subhanallah, apa yang kita minta. Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Subhanallah. Allah akan memabulkan permintaan hambaku. Jadi kalau wanita ada tanya, Ustazah, saya diuji dengan suami sekian-sekian, adakah saya bukan wanita yang baik? Anda seumpama Asiyah. Subhanallah. Asiyah yang diuji dengan sejahat-jahat manusia, iaitu Fir'aun. Yang sebelum kematiannya, suami kita tak adalah jahat macam Fir'aun. Kan? Kalaupun pemalas ke apa ke, Masya Allah. Akhirnya sebelum kematian, walaupun dia dalam keadaan didera, dibelati, disiat. Akhirnya disodok dengan benda tajam oleh suaminya sendiri. Tapi saat itu Asiyah hanya senyum sebab Allah telah beri gambaran istana di syurga. Subhanallah. Maka lagi sukar untuk melakukan ketaatan kepada suami, insya-Allah makin mudah dan luas jalan ke syurga Allah. Sebab mudah untuk taat dan hormat suami yang baik, suami yang soleh. Tapi nak hormat, nak taat suami yang tak semayang sangat payah. Tetapi kepayahan itu lagi payah, lagi mudah untuk ke syurga. Masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, harap dapat menjawab sikit ya. Ha, itu tajuk khas tu. Kalau nak tu kena kursus asing tu. Macam mana nak kurangkan tengok video porno? Ada orang pernah bagi tahu kalau tengok porno hati kita gelap sama 40 hari macam tu. Jika saya bertaubat sebelum 40 hari tu, adakah hati saya akan still hitam? Memang betul, Masya Allah. Setiap kali tengok maksiat akan ada titik hitam sampai hitam terus. Sampai bila hitam terus, tengok tak rasa apa-apa, tak rasa berdosa. Rasa berdosa tu sekejap je, esok tengok lagi. Ini menandakan seumpama seperti hati ni dah terus hitam. Okey. Ada lagi lebih kurang dalam 10 minit insya-Allah, tapi saya faham ada ibu-ibu yang ada urusan apa semua. Ada hal boleh saja kalau perlu bangun dulu, saya tak ada masalah insya-Allah. Jangan bimbang takut saya terasa hati ke, tak ada. Kita faham ada tanggungjawab yang lain di luar sana. Okey. Jadi sebenarnya kenapa haram tengok pornografi? Sebab apa? Melihat aurat, kemudian melihat zina di hadapan mata. Dan ia memang boleh menggelapkan hati. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Ada satu ketika seorang sahabat Nabi ni, dia pergi jumpa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Bila jumpa Sayyidina Uthman, saya tak ingat nama sahabat ni. Bila dia pergi jumpa Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman kata apa? Telah datang kepadaku seorang lelaki yang pada matanya ada kesan zina. Pada matanya ada kesan zina. Sahabat Nabi ni tanya, adakah ada lagi wahyu yang turun setelah wafatnya Rasulullah? Tidak. Sayyidina Uthman kata tidak. Sesungguhnya orang yang soleh itu melihat dengan pandangan hati. Sahabat Nabi ni dia bukan tengok pornografi. Tapi dalam perjalanan nak pergi jumpa Sayyidina Uthman, dia ternampak wanita yang terdedah auratnya.
Dia terpandang pun pandang macam tu je. Bukan pandang betul-betul. Maksudnya dia tak sengaja terpandang. Dan mungkin dalam tak sengaja tu mungkin ada terlintas apa-apa ujian kepada perasaan ke hati ke apa. Nak cakap setara tu pun, sebab itu hadis Nabi, mata itu berzina, telinga itu berzina, mulut itu berzina, tangan itu berzina. Apabila dia melakukan apa-apa perbuatan yang menjerumuskan kepada zina. Melihat pornografi itu termasuk daripada mata melihat, mata itu berzina, tangan menekan-nekan tu kan, buka tu termasuk berzina. Jadi ustazah harap kepada siapa yang terlibat dengan benda ni, pertama, kamu kalau dari segi psikologinya kamu tak boleh duduk sorang-sorang. Kalau rasa je perasaan tu, kena keluar. Jumpa kawan yang perempuan pergi mengetir ke. Buat apa-apa aktiviti. Sebab dia datang bila duduk seorang diri. Bacalah dari sudut psikologi. Jadi kalau ada ibu bapa yang tahu anak ada masalah macam ni, jangan biarkan dia duduk dalam bilik seorang-seorang. Mesti ada kawan, mesti ada teman. Ataupun sekurang-kurangnya dalam tempoh 40 hari. Kalau 40 hari dia boleh tak tengok, dia boleh tinggalkan. InsyaAllah lepas tu dia boleh tinggal terus. Tapi kalau baru seminggu tinggal lepas tu tengok, dua minggu tinggal lepas menyusah sampai tu tengok, sampai bila-bila dia akan ulang-ulang walaupun lepas nikah. Tapi kalau boleh tinggal 40 hari berturut-turut, insyaAllah lepas tu dia jadi pahit bila tengok. Dah jadi tak teringin dah. Ketagihan tu bila buang. Jadi saya nak bagi tahu apa, kalau ada anak terlibat, jangan herdik, jangan benci, jangan marah. Tapi jadikanlah anak itu sebagai pesakit, sakit ketagihan ni, dan perlu bersama mereka untuk mengatasinya. Masya Allah. Ustazah, ayah saya perokok. Saya pernah tegur dia dari segi percakapan, tapi ayah saya senyum je. Kalau saya tegur dari segi perbuatan, saya takut kena marah. Jadi apa patut saya buat untuk berhentikan rokok pada ayah saya? Ha. Balik rumah, letak satu kawasan, kawasan untuk merokok, lepas tu tulis, kawasan menempah maut. Ha, kan? Ha. Okay. Subhanallah, kita sebagai anak memang tak boleh marah, tak boleh herdik, tak boleh tinggi suara sekali-kali kepada ibu dan ayah. Ustazah nak cerita satu kisah, macam panjang pula, kisah ringkas je lah, laju-laju. Dia tahu tu ada mata tu kan, duk tengok dah kat atas tu kan. Minum air sikit. Saya pun nak balik juga, kita sama-sama ya. Yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS, Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapakah jiran aku di syurga? Siapa jiranku di syurga? Kemudian Allah pun memberitahu, jiran kamu di syurga, si fulan, pemuda, sekian. Sebab kita tahu Nabi Musa kalamullah, yang Nabi yang paling banyak boleh bercakap dengan Allah SWT. Lalu Nabi Musa pun pergilah mengikut pengetahuan yang Allah beri. Pergi cari, bila pergi ke rumah pemuda tersebut, dia pun masuk, bagi salam, dia duduk. Lepas tu kemudian Nabi Musa tengok pemuda ni, mula-mula bawa keluar seekor khinzir jantan. Nak sebut khinzir lelaki ke? Khinzir jantan, keluar pergi mandikan, bersihkan, wangikan, kemudian bagi makan, lepas tu buat masuk dalam bilik. Selepas tu bawa keluar pula khinzir betina. Sama juga disantuni apa semua, didukung, diangkat, lepas tu dibawa masuk ke bilik. Kemudian Nabi Musa AS bertanya, wahai pemuda, kamu menganut agama apa sebenarnya? Aku menganut agama yang dibawa olehmu, wahai Musa. Maksudnya agama Islam lah. Tetapi kenapa kamu tahu agama kita melarang daripada memelihara khinzir? Dia kata, sebenarnya khinzir tadi adalah ibu dan ayahku. Pernah dengar tak cerita ni? Pernah dengar. Ibu dan ayahku. Kerana mereka pernah melakukan perbuatan yang sangat terkutuk. Perbuatan yang dimukai oleh Allah. Tapi tak sebutlah apa dosa mak ayah dia ni. Namun ia tidak menghalang untukku menghormati, menyantuni dan memuliakan ibu dan ayahku. Dan aku berharap setiap hari aku berdoa supaya ibu dan ayahku ini diampunkan oleh Allah. Subhanallah, pemuda ini sangat hebat. Saya tahu ramai di kalangan kita, bila dicakap tentang hormat ibu ayah, ada di kalangan kita ini ada trauma. Dibesarkan oleh ibu ayah yang keras, yang garang, yang suka pukul. Ada ibu ayah yang maki hamun. Bila dengar ceramah tentang hormat, sanjung muliakan ibu ayah, dia terhiris. Sebab dia ada kenangan yang pahit dengan ibu ayah. Didera dan sebagainya. Ibu ayah dia tak macam ibu ayah orang lain. Ibu ayah dia sekian-sekian. Jadi dia kata, saya perlu sanjung ke? Jadi kalau cerita ini sebagai motivasi, sebab pemuda ini diberi kelebihan apa? Berjiran dengan Nabi Musa, bermaksud berada di syurga Firdaus.
Sebab apa? Para Nabi akan berada di syurga Firdaus. Maka selagi sukar untuk kita taat, hormat, muliakan ayah kita. Sebab kita rasa hilang hormat bila dia merokok. Kita rasa cakap kasar, ayah ni merokok. Nampak kan? Subhanallah. Ustazah, ada banyak kisah anak-anak macam mana ibu bapa boleh berubah. Sebab anak-anak betul-betul ikhlas. Sebab Allah sebut apa dalam Al-Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah ingatkan kita, tolong ingat ni. Allah tegur Nabi Muhammad dalam ayat ni. Kamu tidak boleh mengubah, memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Allah yang mengubah, yang memberi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Ada kisah tu, anak ni dia kata mak ayah dia tak semayang. Mengaku macam mana ustazah, saya kata jangan berhenti doa. Setiap kali lepas solat doa. Tak lama lepas tu kata, alhamdulillah ustazah, mak ayah saya dah berubah. Macam mana boleh berlaku? Dia kata ada sekali tu saya balik, kemudian saya solat tengah malam. Masa tu saya menangis-nangis minta, ya Allah, mak ayah biarlah semayang, nak masuk juga saya sama menangis. Saya tak sedar masa tu mak keluar, pergi ke dapur nak minum air, macam tu lah. Dan mak boleh dengar, mak rupanya mak dengar doa saya. Start daripada tu mak menangis, lepas tu mak mula solat, lama-lama ayah pula solat. Kita tak tahu macam mana caranya Allah akan makbulkan. Sebab itu jangan banyak marah, jangan mengeluh, jangan banyak perli tapi kurang berdoa. Sebaliknya tukar segala keluhan, tukar segala-gala tu kepada doa. Ya Allah, hentikanlah ayahku daripada merokok. Kadang-kadang kita ni mengeluh je, sekali pun tak pernah doa. Ya Allah, tolonglah hentikan apa-apalah. Ya Allah, Engkau yang Maha Berkuasa. Ya Allah, bagilah petunjuk pada aku agar dia berhenti terus merokok. Ya Allah. Allah boleh buat apa saja. Allah yang bari, Allah yang maha mengaturkan. Allah yang manik, Allah yang maha mencegah. Kalau Allah nak cegah satu perkara, Allah nak halang, Allah boleh buat. Dengan cara Allah yang penuh bijaksana, Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid. Okay. Seekor ustazah, apa hukum bermain drum dan keyboard sebagai habit? Okay, main apa ni? Drum. Main drum dan keyboard sebagai habit. Memang minat sejak kecil sampai ada bisnes. Jadi apa pula hukum duit daripada sumber tersebut? Terima kasih ustazah. Oh, main drum atau keyboard. Ni, drum ni. Alat muzik ni. Ha, ataupun main keyboard ni. Okey, subhanallah. Jadi ini adalah muzik bertali, betul kan? Memang kalau tengok bab muzik ni ada banyak pendapat ulama. Dan pada sekarang ni kalau kita tengok nasyid pun diselangi dengan muzik-muzik bertali, betul kan? Saya nak tanya ibu-ibu muslimat sekalian, kalau kita dengar satu alunan zikir ataupun selawat tanpa muzik, mana lebih meresap dalam hati dengan diiringi muzik? Cuba cari lagu-lagu lama, contoh lagu-lagu Raihan yang lama, contoh lagu Alangkah Indahnya Hidup Ini Rasulullah, tu tak ada muzik tau. Bila dengar meremang bulu roma. Itu kan Raihan ni satu kumpulan pelopor. Masa tu tak ada kumpulan nasyid yang berani jual album mahal macam tu. Tapi banyak lagu dia peringkat awal dulu tak ada muzik. Bila kita dengar naik bulu roma, dia macam menyentuh masuk ke dalam hati. Jadi sebab itu setengah ulama yang syadid, dia mengharamkan, masih tetap berpegang kepada haram mana-mana muzik yang bertali dan juga yang apa ni, dia lain rebana dengan ni. Saya mohon maaf, saya bukanlah pakar ya, jadi saya takut saya silap. Tapi nak bagi tahunya, kalau ada orang yang betul-betul nak jaga, sebab bimbang termasuk syubhat-syubhat ini Rasul kata lebih dekat dengan haram, maka cuba tinggalkan muzik-muzik yang ada berunsur-unsur bertali ni. Walau bagaimanapun memang ada pendapat ulama-ulama mutaakhirin contemporary yang mengatakan harus, dah tak haram, ada hujah-hujah dia. Jadi kita janganlah menuduh ataupun judge orang ni melakukan sesuatu yang haram sebab di sana ada ulama yang mengharuskannya. Tapi siapa nak berpegang kepada pendapat yang mengatakan tidak, itu pun boleh. Maksudnya dua-dua saling menghormatilah. Okey. Ustazah, saya dah lebih 15 tahun tidak berjumpa dengan ibu saya. Tahun lepas syukur saya dapat jumpa ibu saya, namun ibu saya tak dapat terima saya kerana katanya anaknya sudah lama mati. Punca ia terjadi kerana saya menukar nama saya daripada ni nama sekian kepada nama sekian. Masya Allah. Kerana ustaz yang ingin menikahkan saya menyatakan nama lama saya tidak ada makna. Masya Allah. Bersambung setiap hari saya berdoa, ya Latif, agar hati ibu saya lembut hati yang menerima saya dan anak-anak saya sebagai cucunya.
Contoh, ini contoh-contoh. Mak ayah ni bagi nama anak sekian tapi tak ada maksud. Tapi sebab dia nak nikah, kan nak nikah, jadi ustaz ni, ustaz nak meningkahkan dia, dia kata tukarlah nama. Jadi dia pilih satu nama, saya tak sebut dia nama, nama individu ni, kepada satu nama yang cantik lah ni. Nama ni cantik, nama yang ada makna, nama daripada tak ada makna ni. Disebabkan ini, ibu kecil hati. Sebab seorang ibu ayah nak fikir bagi nama anak ni kadang start pada lahir lagi kan. Lepas tu kecil hati lah. Bila sampai anak ni dah besar nak tukar nama, mak tak redha dan sebagainya. Subhanallah. Saya nak sebut perkara ni, kalau orang bukan Islam, contoh Cina ke apa kan, masuk Islam tak wajib pun kita tukar nama. Dia boleh kekal nama lama, cuma dia ada gelaran yang lain dalam Islam. Contoh Nabi Muhammad sendiri pun, bila sahabat-sahabat Nabi masuk Islam, ramai asalnya nama memang tak ada makna. Bahkan nama tu, nama Tuhan-Tuhan ataupun nama yang maksud sangat teruk. Tapi Nabi memanggil, berikan nama yang baru sebagai gelaran, dan Nabi panggil gelaran tu. Subhanallah. Jadi dalam hal ini, Masya Allah, kita sama-sama mendoakan semoga si ibu ni akhirnya akan menerima. Allah Ya Latif, Ya Maha Lembut akan melembutkan hati. Allah Ya Fattah yang akan membuka pintu hati. Pergilah penyerahan, serahlah kepada ibu tu, kata saya salah bu, saya buat sesuatu menyakiti hati ibu, melukakan sampai ibu ni tak ngaku anak, anak dah lama mati. Sebab anakku mungkin dia sebut nama anakku Siti. Ha, bukan ni. Ha, kamu dah tukar nama, kau bukan anakku lagi. Ha, bukan Siti lah ya. Ha. Tapi begitulah, Masya Allah, hati seorang ibu insya Allah akan luntur juga. Hati perempuan kan, mudah-mudahan. Kita kadang tak terfikirkan benda ni pun boleh jadi satu perkara yang besar. Tapi mungkin betul. Jadi insya Allah, anak ni kalau dah usaha keras dah ni, menangis-nangis dah jumpa dah ni, ibu tetap tak maafkan, insya Allah, maka lepaslah tanggungjawab kita untuk memohon maaf daripada ibu. Tapi kena sungguh-sungguh dululah. Sedalam itu luka hati si ibu, sedalam itulah usaha yang perlu dibuat. Tak berhenti-henti berusaha. Bawa anak pula sekian-sekian dan sebagainya, insyaAllah. Ustazah, insyaAllah saya tak akan baca habis ni. Mungkin atas-atas ni je lah ya, Ustazah Atika. Macam mana kalau kita nak sedekah dekat tabung surau yang bergerak tapi kita lupa nak bawa duit? Adakah dengan senyum? Ambul kreatifnya. Itu hadis Nabi yang sahih, berwajah manis, senyum itu sedekah, sebagai satu sedekah. Ha. Jadi tabung bergerak, kita pun senyum. Tak bergerak-gerak tabung tu, duduk depan dia. Sebab kalau duit tu masuk singgit, laju dia tolak tu. Takut orang perasan, singgit pun dia tolak. Tapi sebab senyum kan, senyum itu percuma, dia senyum. Pergi masjid pun duduk berdiri depan tabung tu, senyum juga. Subhanallah, senyuman jadi sedekah bila senyum kepada manusia. Dan lagi tinggi, lagi susah nak senyum, lagi tinggi nilai sedekah tu. Tengah rasa nak marah, balik rumah lepas ni, ha, tengoklah apa yang ujian-ujian sikit-sikit lah akan berlaku kat rumah tu kan. Balik-balik tengok rumah bersepah tapi mampu senyum. Suami kata lain macam je tu kan. Tengok ada pinggan tak basuh, senyum juga kat suami tu. Tak payah tanya soalan yang kita dah tahulah. Ni pinggan siapa tak basuh ni? Padahal ada rumah dia dua orang je. Memang dia dah tahu pinggan siapa kan. Ha. Jadi subhanallah, nak senyum dalam keadaan kita diuji, rasa nak marah ni tapi senyum, sedekah tu lagi mahal naik dia, nilai dia. Sebab kita jangan memilih untuk senyum pada yang segembira, pada yang bahagia, pada yang seronok saja. Senyumlah kepada setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika itu kita sedang senyum kepada takdir Allah. Ada orang kata, Ustazah saya senyum tapi orang tu tak balas, saya dah tak nak senyum pada dia lagi. Siapa dia? Jiran saya lah, sombong, senyum tak balas. Mungkin dia tak pakai spek kot masa tu. Saya kata tak apa, senyum je. Kalau dia tak balas, Allah balas berkali ganda. Sebab kita senyum bukan mengharap balasan manusia. Kita senyum mengharapkan balasan daripada Allah. Jadi jawapannya takkan sama. Kalaulah jawapannya ya, boleh. Memang setiap kali pergi kuliah dia tak bawa lah. Ha. Jadi memang tak sama sedekah harta lain. Itu sedekah jariah yang pahalanya mengalir.
Pergaduhan atau pertengkaran kecil antara suami isteri selalu terjadi. Bagaimana dengan ustazah? Bagaimana dengan ustazah? Ustazah bergaduh tak? Ya Allah. Saya agak suami saya tak tengoklah live ni. Ya Allah, makanan kalau tak ada masin manis sedap tak? Saya masak nasi goreng, memang betul-betul dia goreng nasi tu. Letak minyak je, tak ada letak garam tak ada ni. Dia kata makanlah. Kenapa rasa macam ni? Nasi goreng lah. Memang tak sedap. Ada masin, lepas tu kalau sambal belacan ada masam, betul tak? Ada pahit, ada makanan yang pahit, ada sayur yang pahit, inilah yang melengkapkan. Okey, kalau ni kita pakai semua putih belaka. Lepas tu pergi sana putih, baju semua putih belaka. Menarik tak? Kalaulah bumi Allah ni semua warna hijau belaka, sampai laut pun hijau, ni pun langit pun hijau. Tak. Semua pelbagai warna. Bila pelbagai warna, dia menjadi cantik, seimbang. Jadi subhanallah, tidak ada sebuah rumah tangga yang tak ada ujian, yang tak ada bergaduh, masya-Allah. Ya, okey. Kebahagiaan sebuah rumah tangga bukan kepada banyak masalah ataupun sikit masalah ataupun tak ada masalah, tetapi bergantung kepada bagaimana menguruskan masalah. Subhanallah. Mengacuk, menangis, apa semua, jadi hak-hakan, jadi raksasa, macam-macam. Itu antara pahit manis dalam rumah tangga. Subhanallah. Kerana mahalnya kemaafan. Bila maaf, saling bersalam, saling redha, itu yang jadi nikmat dalam rumah tangga. Boleh pula soalan macam ni kan? Okey, sekejap. Ada sambungan sikit. Bagaimana para isteri dapat redakan kemarahan atau sakit hati dengan cepat, terutama sebelum tidur? Ya Allah, rugi tidur dalam marah kan? Macam mana nak redakan cepat tu kan? Masya Allah. Subhanallah. Jadi saya kira kan, soalan tu tak sempat saya jawab tu. Boleh tengok macam-macam, boleh tengok banyaklah kaedah-kaedah nak redakan kemarahan, masya Allah. Kalau secara peribadi, bukan nak cerita peribadi apalah, kadang-kadang suami isteri ni kena deal tau. Kalau kita bergaduh, jangan lebih sejam. Maksudnya MOU, setuju. Tapi persoalannya, siapa mengalah dulu? Siapa mengalah dulu? Biasa suami ke isteri dulu? Ada kata suami, ada kata isteri. InsyaAllah. Betul. Kadang-kadang memang kena, bang, kita kalau bergaduh jangan lebih sejam lah. Jangan lebih sejam. Kalau tak mengalah, saya mengalah. Dan akhirnya dia akan ada seorang individu yang memang selalu mengalah. Tapi mengalah bukan erti kalah. Dan kadang-kadang sebab dia mengalah lah, yang ni lagi terkesan. Tak, saya yang salah. Masya Allah. Mengalah hanyalah mengundur satu langkah untuk pergi langkah yang lebih jauh. Tapi sebab tak mengalah ni, yang ni tak nak mengaku salah. Masya Allah, subhanallah. Orang yang memberi maaf itu lebih mulia daripada orang yang menerima maaf. Dan Nabi SAW memuji seorang sahabat yang bernama Abu Dhamdham, yang mana sebelum dia tidur, dia maafkan kesalahan semua orang, yang mana dia tak simpan dalam hati. Bangun pagi besok, dia buat macam biasa. Kita pun buatlah macam dia kan, sebelum tidur, ya Allah aku maafkan semua orang, tengok umur orang sebelah pun termasuklah dia ni. Kan? Okey, kita pun tidurlah, subhanallah. Kalau kita berjaya bangun pagi esok, macam tak ada yang berlaku. Masya Allah. Nabi kata ini sedekah yang telah diterima oleh Allah. Belum mati lagi tapi sedekahnya telah diterima. Sebab malaikat mari bagi tahu Rasulullah, sedekah Abu Dhamdham ni telah diterima Allah walaupun dia belum mati lagi, belum dihisap lagi. Iaitu sedekah memberi maaf kepada semua orang, kepada siapa-siapa saja, walaupun orang tu tak minta maaf. Dan maaf yang betul-betul. Bukan bangun pagi esok, start balik, ungkit balik. Awak ingat dah selesai ke yang semalam tu? Sambung balik. Ataupun dah maafkan dah ni, tapi buka WhatsApp tengok-tengok orang yang kita nak marah tu, nama dia awal-awal pagi, share tazkirah. Ya Allah, pagi-pagi nama dia naik. Malam tadi dah maafkan. Maksudnya bukan mudah ya, untuk memaafkan dalam erti kata yang sebenar. Tapi kalau kita mampu buat, kita umpama memberi satu sedekah yang sangat mahal nilainya, yang mana telah diterima oleh Allah saat kita hidup lagi, insya-Allah. Saya kira sekadar itulah ya, para ibu, para jemaah sekalian. Satu, ingat pasal mati lah. Saya kan bila ingat pasal mati, bukan saya kata saya bagus ke tak.
Bila ingat pasal mati, nak merajuk dengan suami lama-lama takut. Kok mati tak sempat minta maaf. Kalau lepas marah anak, terfikir kalau aku matilah, rupanya diri takut kitalah yang salah, bukan anak yang salah. Cepat-cepat mak minta maaf, Umi minta maaf ya, Umi minta maaf. Tadi Umi ada cubit kuat Umi ni. Kata kenapa Umi? Ah, tak apa. Sebab apa? Datang rasa peringatan mati. Mati ni akan mengubah diri kita. Mati akan menukar orang jadi pemaaf. Menukar seseorang itu jadi pemaaf. Menukar seseorang itu takkan melambatkan taubat. Menukar seseorang itu tinggalkan maksiat bila ingat tentang mati. InsyaAllah. Jadi saya kira dah lebih dah dalam 10 minit. Lebih kurang dalam 2 jam juga, masya-Allah. 2 jam bersama dengan para jemaah, para muslimah sekalian, 2 jam suku. Saya mohon maaf salah dan silap. Sudah tentu saya ada melakukan banyak kesilapan, banyak kekurangan dalam menyampaikan ilmu Allah dengan kekurangan dan kejahilan yang ada pada diri saya. Dan mudah-mudahan sedikit manfaat yang kita boleh ambil boleh jadikan bekalan dalam kita melayani kehidupan di dunia ini untuk menuju ke destinasi akhir kita, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita lagi di taman-taman syurganya dan juga di taman syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak, bersama dengan suami, anak-anak, ibu bapa, zuriat keturunan kita, ahli keluarga kita, dan kita semua tidak dipisahkan oleh Allah dengan jurang api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya. Saya sayang, saya cinta, saya kasih. Uhibbukunna fillah. Saya sayang semua, cinta kerana Allah. Mudah-mudahan di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Sekian wabillahi taufiq.